Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zailani bin Jaya, pengarah IPG Kampus Sarawak Miri, yang berusaha timbalan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, syarah-syarah, serta pegawai-pegawai urusan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat handa yang berada di dalam IPG Kampus Sarawak Miri ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang sedang mengikuti siaran kami ini secara langsung. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan siaran yang terbaik daripada kami. IPG Kampus Sarawak sekarang ini sedang bersiaran dan kami ingin berkongsi sesuatu yang berkaitan dengan pertukangan. Mudah-mudahan walaupun mungkin ada yang beranggapan bahawa kami yang berada dalam ini bukanlah pakar, tetapi ingin berkongsi ilmu sahaja berkaitan dengan pertukangan. Fokus kami adalah bahagian pipe, air dan juga tombol pintu. Itu mungkin ada yang tak pernah dengar, mungkin ada yang biasa dengar, dan juga bahagian elektrik. Itu yang akan kita kongsikan nanti. Namun sebelum kita mulakan, kita teruskan siaran kita ini, sebab untuk makluman kita bersama moderator kita pada pagi ini adalah Encik Abang Abdul Ghaffar, salah seorang pegawai kita di sini yang akan mendalikan siaran kita ini nanti untuk bersiaran seterusnya mudah-mudahan sehingga 2 jam. Dan sebelum itu, untuk memberkati program kita ini ataupun siaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikil yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurnia-Mu yang tidak ternilai, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Sesungguhnya, pertemuan kami pada pagi ini adalah untuk mengadakan bengkel asas pertunangan siri 1 IPG Kampus Sarawak Miri. Kami mengharapkan agar program kami ini berjalan dengan lancar, Ya Allah. Ya badi'as samawati wal ard. Sepanjang kami bersiaran ini nanti, Ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan kemahiran pertunangan ini, agar dapat dipahami dan diaplikasi oleh mereka yang mengikuti siaran kami ini, Ya Allah. Engkau peliharalah lidah kami daripada menuturkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya fa'allima yurid, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara, Ya Allah. Ya dzaljalali wal ikram, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkati, dan perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang Engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, khususnya untuk meneruskan siri kita ataupun program kita pada ini, saya serahkan kepada moderator kita, Encik Abang Abdul Ghaffar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat saya, Encik Musanam Haji Kumok, Pegawai Pengurusan di Jabatan Pembangunan Latihan. Yang saya hormati, kasihi Yang Mulia Tuan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri, Datuan Haji Muhammad Zailani bin Jaya, Datuan Timbalan Pengarah Dr. Chin Peng Yi, seluruh kepimpinan tertinggi IPG Kampus Sarawak Miri, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, rakan-rakan pensyarah, pegawai pengurusan, dan tentunya yang tidak lupa dan terlibat langsung
pada hari ini para peserta, anggota kumpulan pelaksana Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri yang hadir untuk sama-sama menyaksikan dan menyertai bengkel kemahiran asas pertukangan perpaipan dan kemahiran asas elektrik siri 1 yang dianjurkan oleh Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri, dan tentunya ke majlis ataupun sesi perkongsian pada pagi ini tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat diterjemahkan tanpa ada sokongan dan dokongan daripada unit latihan dalam perkhidmatan Jabatan Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Kampus Sarawak Miri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, good morning kepada semua rakan-rakan di kampus Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri dan juga rakan-rakan yang setia dan sedia memberi ruang untuk sama-sama menyaksikan perkongsian ilmu dalam siri kemahiran asas pertukaran siri 1 yang dianjurkan di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri pada pagi ini. Saudara-saudara yang dihormati dan dihormati sekalian, bagi menjayakan kursus pada pagi ini yang insyaAllah kita jangka akan dapat dilaksanakan dalam tempoh 2 jam secara teorinya, dan insyaAllah mereka akan terjemahkan dalam untuk praktikal pada sebelah petang nanti untuk melihat mana-mana kerosakan yang berlaku di bilik-bilik kuliah bangunan-bangunan dalam institut ini untuk tidak dilaksanakan sebagai asas praktikal kepada kursus yang dihadiri pada hari ini. Untuk makluman semua juga, sedikit sebanyak latar belakang tentang kursus ini merupakan satu lontaran idea daripada Tuan Pengarah dalam mesyuarat kumpulan pelaksana pada tahun lepas. Beliau menyarankan supaya kursus kemahiran seperti ini, khusus yang melibatkan pertukangan elektrik asas kepada seluruh warga kampus, khususnya anggota kumpulan pelaksana, sebagai satu elemen yang perlu dikuasai bagi meningkatkan kompetensi dan juga kecerdasan dan kemahiran mereka sama ada di unit jabatan di institut ini. Malah ia dianggap sebagai satu nilai tambah untuk mereka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman khususnya berkaitan dengan kemahiran asas dalam bidang pertukaran dan elektrik. Okey, baik. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, sebelum kita menjemput penceramah kepada sesi yang pertama bagi melaksanakan perkongsian ilmu dalam khusus pada pagi ini, sedikit banyak saya ingin kongsikan kepada saudara-saudara semua tentang latar belakang dan sedikit berdata penceramah yang kita undang untuk sama-sama berkongsi ilmu bagi menterjemahkan kemahiran tersebut sebagai kemahiran pengetahuan dan pengalaman baru kepada kita, khususnya untuk meningkat kemahiran khusus yang berkaitan dengan perkembangan ini. Untuk sesi yang pertama, kita tampilkan seorang anak muda yang telah lama berkhidmat di Institut Pendidikan Kampus Sarawak Miri ini, iaitu nama diberi Encik Jamalul bin Cik dengan jawatan penolong jurutera J29. Beliau telah mula melakukan khidmat di Institut Pendidikan Kampus Sarawak Miri mulai tahun 1999. Kalau kita tinggal sehingga hari ini, beliau telah berada di sini lebih kurang 22 tahun. Satu tempoh yang sangat panjang dan sudah melewati. Beliau telah ada pengalaman hari ini dengan di sini, khususnya dalam bahagian pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur institusi. Beliau sebelum berkhidmat di ITC Kampus Sarawak Miri, beliau telah menamatkan pengajian beliau di Universiti Diploma Teknologi dan Komunikasi
Polri sendiri. Dan berikan merupakan perhatian dan penjawatan kepada Kementerian Kerja Raya yang ditempatkan di institusi ini. Tanpa menyerahkan maksud saya dengan Tuan Azim, menyerahkan sahabat saya, Encik Kamal Bencek, penolong jurutera J dan unit pembangunan dan penyelenggaraan untuk berfungsi pengalaman beliau untuk menerjemahkan sesi pada pagi ini dalam kemahiran asas pertukaran yang berkaitan tentang tombol pintu perpaipan yang akan dibantu oleh kawan-kawan beliau dari bangunan. Kalau begitu, saya dengan segala hormat ini akan menjemputkan persilakan di kawal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga Abang Tuan Gafar yang juga merupakan Ketua Insinyur Imad Mursan di SDG Kampus Sarawak Miri. Syukur Alhamdulillah kita berpeluang untuk berjumpa walaupun dalam sesi alam maya, dan juga syukur kerana kita juga diberi peluang untuk sama-sama berkongsi segala pengetahuan apa yang kita ada dalam apa-apa aspek, terutamanya dalam aspek penyelenggaraan lah. Jadi untuk hari ini kita bukan untuk mengajar tapi sekadar satu perkongsian ilmu. Semoga ilmu yang kita kongsi bersama hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua, sama ada untuk diri sendiri di peringkat jabatan ataupun di mana-mana kita berada. Untuk hari ini kita akan berkongsi pengalaman ataupun berkongsi ilmu dalam bidang sivil. Untuk bahagian saya, bahagian sivil awam, di mana aspek penting yang terdapat dalam sivil adalah antara dia adalah sistem perpaipan, sistem tombol dan sistem yang lain-lain termasuk perumahan. Cuma untuk hari ini kita siri satu ini kita fokus kepada aspek perpaipan dan tombol. Jadi kita berharap ilmu-ilmu yang akan diturunkan oleh rakan-rakan saya yang otai yang lebih 30 tahun berkhidmat di SDG Kampus Sarawak agar memberi manfaat kepada kita semua lah. Jadi untuk itu kita berharap tuan-tuan dan puan, walaupun ilmu yang sedikit ini ia akan memberi manfaat kepada kita, walaupun kita beranggapan segala kerosakan, segala benda penyakit tu kita boleh upah orang tukang. Cuma bila mana kita sudah ada sedikit asas bidang ini, kita boleh lakukan di rumah bila mana kecemasan, contohnya bila di tengah malam kerosakan berlaku yang tidak memungkinkan tukang-tukang itu datang untuk hadir membaiki kerosakan kita. Jadi dengan sedikit ilmu itu akan kita boleh gunakan, kita boleh lama-lama pengalaman yang kita ada itu akan menjadikan kita lebih lebih baik, lebih bagus dan dapat dan sebenarnya dapat membaiki kerosakan kita tanpa kita mengeluarkan kos yang besar, tanpa kita mengupah orang di luar dan sebagainya. Selain itu, ia akan dapat memberi manfaat kepada kita sendiri lah daripada aspek ilmu dan pengetahuan. Jadi untuk seterusnya, bagi bengkel kemahiran asas pertukangan C1 ini, saya akan menjemput rakan-rakan saya di unit pembangunan untuk membentangkan secara lebih detail berkenaan dengan aspek-aspek termasuk tombol dan perpaipan lah. Jadi dengan tidak membuang masa, kita menjemput rakan saya Encik Madihi Abdul Rahim untuk meneruskan presentation beliau. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Terima kasih. Alihkan perhatian kita kesian secara live daripada seorang lagi sahabat kita merupakan
Otai lah di IPG Kampus Sarawak Miri ini. Beliau ialah Encik Nabihi bin Abdul Rahim, pembantu kemahiran yang terlibat dalam kaitan dengan perkembangan, perbaikan dan segala serta-serta dalam kaitan kerosakan. Beliau akan tampil ke hadapan untuk membantu kerosakan tersebut sama ada dalam keadaan yang segera, secara personal, individu ataupun berkumpulan dalam grup ataupun kumpulan beliau dari apa nama tu, dari unit bangunan itu sendiri. Dan mereka ini selangkan juga ketika kita masih berada dalam PKP beberapa bulan lepas, mereka sentiasa dalam mod sedia. Kalau ada kerosakan segera, mereka pas keluar cabut daripada rumah, terus buat kebaikan. Kalau contohnya kerosakan paip, kebocoran di bilik tandas asrama dan sebagainya. Jadi untuk itu, kita teruskan kepada perkongsian kita dalam sesi drama dan kita pada pagi ini. Saya menjemput Encik Madihi untuk menyatakan sesi perkongsian bersama kawan-kawan beliau untuk sedikit mencapkan ilmu kepada kita pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan berkongsi ilmu bagaimana step untuk membuat satu saluran pipe daripada main untuk penyambungan kepada siti dan siti dan tap air. Terlebih dahulu kita akan menggunakan PVC pipe yang berukuran 15 mm. Di sini saya akan bagi tahu nama-nama alat yang kita gunakan. Yang pertama, soket Siemens. Yang kedua, soket MEMS. Stop bar, stop cock. Alat seterusnya ialah gam, tap, kepala sewer, apa yang kita akan buat. Sekarang ialah bagaimana kita akan buat penyambungan. Ini cuma model kan. Baik yang sebegini. Okey. Tanpa buang masa, kita akan teruskan saja. Step pertama, kita pasang seal tap pada sambungan-sambungan. Encik Madihi, apa perlunya selekat itu? Kalau tak sama selekat, bolehkah? Kalau tak sambung dengan tap, setiap ini dia akan bocor. Oh, okey. Maksudnya untuk mengelakkan air keluar lah. Wajib. Seterusnya, kita mula untuk memasang kepada stop bar. Okey.
ketat untuk mengelakkan kebocoran berlaku. Langkah kedua, kita sambung kepada stop. Kita ketatkan pada stokok duen female. Kita ketatkan sama juga coba. Nama sertifiknya okey kepada rakan-rakan yang menyaksikan live kita pada pagi ini. Sekiranya ada pertanyaan, ada soalan, sila ajukan pada chat ataupun mungkin boleh WhatsApp kepada rakan-rakan JPN untuk kita kongsikan bersama pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Let's say kalau kat rumah tak ada dalam chat macam mana? Ada alternatif lain kah Cik Mahdi? Ada, plastik tag. Plastik tag? Maksudnya kita boleh guna plastik beli barang tu lah. Jadi maksudnya ada kegunaan juga plastik tu. Kita potong lah macam silket tu. Okey. Bahan dah tersedia semua. Okey, sekarang kita akan buat piping. Kita bermula dari bawah. Ini gam untuk PVC pipe. Ada satu soalan ni Encik Marihi. Daripada Encik Masri. Tap putih tu dipusing arah lawan jam ataupun ikut ikut jam? Arah lawan ataupun ikut? Lawan jam. Lawan jam. Kalau ikut jam ada masalah ke? Kita mengunci dia payah nanti. Dia akan terbuka. Okey. Faham. Maknanya tak boleh sebarang ni. Okay, satu pengetahuan yang kita dapat. Terima kasih. Buat sambungan yang pertama. Di sini diperingatkan bahawa stok bal dia ada aero. Aero itu kena di atas bukan ke bawah. Kalau dia ke bawah air tidak akan keluar. Okey, faham. Dia mesti di atas. Aero mesti berada di atas. Di atas. Okay, kita teruskan penyambungan dia. Okay, siap, satu meter. Lepas tu kita sambung lagi. Thank you.
biasa gam tu Cik Mari, biasa gam tu berapa lama boleh tahan kalau kita guna? Tahun, dua tahun? Dia kurang lah, dalam satu tahun memang berhenti lah dia boleh tahan. Oh, okey, okey. Pahit ini ada, nah, pahit, ukuran pahit ini adalah 15 mm. Hari ini kita menggunakan TV sepaik. Jadi, terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita pada pagi ini sehingga saat ini, dan teruskan menonton, dan seandainya ada pertanyaan sila ajukan dalam ruang cek yang sedia ada, dan kemukakan juga kepada rakan-rakan di JPL untuk pertanyaan. Perlu ingat coba kena air masuk. Error, masuk. Oh, maksudnya error tu sambungan daripada pipe luar lah. Dari main pipe masuk. Ada satu soalan lagi Encik Mandihi. Berapa lama tempoh pengiringan selepas itu? Lebih kurang dalam 15 minit, 10 minit. Oh, sekejap ya. Memang kita akan tahan lah. Waktu lepas 15 minit kalau masuk air tak tanggal. Tak tanggal. Okey. Kalau jenis jam yang baik pun 5 minit. Okey. Akan teruskan. Okay, bagi peserta sampai kita menyaksikan apa nama tertunjuk cara yang daripada Cik Madihi ya. Bagi peserta khusus dan juga rakan-rakan yang terlibat dengan menyaksikan cara live ni di KPM, mereka boleh mengisi kehadiran masing-masing pada link kehadiran yang telah dipamerkan ya. Okey, bahagian suara sudah siap. Selepas kita akan memasang stop clock. Thank you.
Okay, sekejap lagi kita akan melihat beliau menyiapkan tugasan beliau seperti model yang dipamerkan di hadapan ni. Jadi mungkin dulu sebenarnya boleh tunjukkan sikit lagi lah apa model yang telah dihasilkan sebesar tadi. Selepas ini, dan apa yang model yang telah dihasilkan sebelum ini. Ini adalah bahagian yang terakhir. Lagi apabila kita hendak memasang ni, pasang kok pelapai, kita kena agam dulu macam ni. Sebab benda ni kalau kita pasang soket female dulu, kita nak pusing dia nak selaras dia lurus nanti susah. Oh, jadi maksudnya kita pasang dia punya apa, dia punya komponen pakai depan dulu lah. Sebab kalau kita pasang sini kita dapat adjust lah posisi dia betul. Oh. Macam ni ya. Kita boleh adjust lah. Kalau sudah pasang email tu payah. Payah nak pasang balik. Okey. Siap. Okey, ni kita sambungkan pipe untuk di bilik mandi lah Encik Madi. Yang di bawah ni, airborne ni, dari main pipe. Di sini kita tak dapat nak buat tuan. Tuan. Ya saya. Ah okey. Okey Pak Haji. Okey. Okey Pak Haji, maaf ada pertanyaan. Okey, berapa yang di bawah tak boleh dipasang lagi? Yang di bawah itu dari main pipe. Kita di sini tak ada yang main pipe ah. Oh, okey, yang di dinding saja. Kita buat yang di dinding saja. Untuk memasang dia. Kemudianlah kita untuk memasang sambungan itu. Soalan lagi. Okey, kita minta kepada rakan-rakan yang masih menyaksikan dan juga peserta khususnya, kalau ada soalan, boleh tanya soalan lagi. Kita dah melihat bagaimana beliau telah menghasilkan sambungan setiap partition pipe tadi untuk menghasilkan sambungan pipe di bilik mandi ya, khususnya apabila berlaku mungkin bocor ke kerosak sebagainya. Setiap partisan disambung mengikut kaedah yang betul dan tadi bila tak maklumkan juga bagaimana pemasangan yang diselesaikan, bagaimana cara pengekaman. Saya rasa mungkin satu bentuk yang baik pada kita pada pagi ini, mungkin setengah orang menganggap ini sebagai satu kerja yang mudah, tapi kepada setiap orang yang berada di rumah khususnya ketika PKP ini, ini merupakan satu nilai tambah kesempatan yang baik, yang sangat menarik untuk kita sendiri melakukan DIY di rumah kita dengan syarat kita mesti sediakan peralatan asas ini di rumah kita sebagai orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi
Kita melihat ini satu perkongsian yang sangat baiklah kepada kita semua, khususnya suri rumah, rakan-rakan yang bekerja di pejabat dan boleh melaksanakan sendiri kerja itu di rumah dengan begitu mudah sekali. Okey, baik. Encik Madihi, kita ada satu soalan, mungkin soalan terakhir untuk dalam sesi pertama pada pagi ini daripada Encik Masjid Jaya. Adakah kepala paip jenis plastik lebih baik atau jenis besi bila kita menggunakan paip plastik PVC? Mengapa kalau PVC kena besi ataupun plastik? Mana yang terbaik? Okey. Ikut pengalaman saya lah. Di antara paip plastik dan paip besi, dua-duanya tidak apa-apa. Saya tak syorkan lah gunakan lah. Tapi kita gunakan jadi scoper. Scoper lebih long term lagi lah. Cakap bahasa panjang. Kalau plastik, dia akan mudah kalah, kalah kepada chlorine. Kalau scoper, dia lebih tahan, bertahan lama sikit daripada air chlorin. Kan air kita ni penuh dengan chlorin. Chlorin adalah pemusnah paip kita. Batang paip semua dia akan jadi keras. Sebab itu selalu berlaku cracking. Okey, baik. Okay, mesti ya. Itu jawapannya. Maksudnya untuk jangka masa panjang lah. Cuma dari segi murah mahal, mahal lagi lah. Ini yang besi ni mahal kan, banding dengan yang plastik. Plastik ni kalau di super safe RM2 je kan. Tapi kita salah membeli, benda orang pakai lah sebenarnya. Okey, baik. Cantik, 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 cantik. Kita perkongsi satu peribahasa orang tua-tua zaman dahulu. Alah membeli, benda orang pakai. Tapi dan keduanya, apa yang telah disampaikan oleh Cik Jamalul dan kemudian secara praktikal daripada Cik Madihi tadi, memberi kita satu input perkongsian yang sangat baik untuk kita cuba laksanakan lepas ni sekiranya berlaku kerosakan air di rumah. Jadi kita tak boleh pada kita lagi dan kita akan menjilatkan sedikit kerosakan pengurusan rumah. Silakan. Dalam masa yang sama, kemahiran ini dapat kita praktikkan di rumah, rumah diri kita kan, ada kerosakan kita yang lain dan kita dapat meningkatkan kemahiran kita dalam aspek perkaitan setiap yang dikongsikan sebentar tadi. Okey, terus ya. Kita okey, baik. Tapi kita biasakan sedikit. Okey, baik. Okay. Tadi kita telah lihatkan bagaimana Encik Madihi telah menyiapkan daripada partition kepada yang telah siap hari ini. Okey, baik. Lepas tu kita saksikan pula bagaimana beliau buka ulang balik daripada yang perkara yang terakhir tadi kepada step yang paling awal. Okey, kita serahkan kepada Encik Madihi. Sama-sama kita saksikan. Okey, saya akan ulang balik macam-macam cara pemasangan, apa fungsi dia. Okey, di bahagian bawah ini yang telah kita pasang, kita kena ada stop valve. Okey. Ini maksudnya kalau berlaku kerosakan lah, kalau ada kerosakan, kita pecah, stop valve boleh tutup jika kepala paip rosak, tobal rosak, kita boleh tutup di sini saja. Sementara kita nak buka dia. Inilah kunci yang stop bal ni. Setiap bilik mandi, apa-apa bilik lah dia rasa mana-mana ini, mesti ada stop bal dia sendiri. Untuk memudahkan kerja. Kalau kita nak panggil pelabur pun, lambat sikit. Kita boleh tutup dari sebarang ni. Tak pergi ke meter untuk tutup. Tutup dia. Okey, okey. Faham.
katakanlah kalau rosak kat stop bar yang pertama tu, memang kena tutup pipe ni apa, ni apa nama tu, kat meter lah. Lalu laku sini, laku di sini bocor, kita akan tutup di sini saja. Kita nak ingat kepekan air pun di sini saja. Kalau terlalu kuat, kita ingat di sini, tak perlu ke stop bar. Okey, sekarang nak, saya nak ajar balik macam mana nak pasang tap. Cepat. Agak mudah. Dia pusing sini kan? Kunci. Saya nak kunci macam ni. Nak ketak kan? Pegang. Pegang tip. Pegang sini. Nampak. Sikit-sikit. Okey. Dia pusing. Dia tak akan lari. Dia akan ketat. Lebih kurang dalam dua pusingan. Okey. Siap. Cara mudah. Kalau kita lawan aku, lawan dia, dia akan susah sikit. Kalau macam ni, payah nak pasang. Tidak tidak apa sempurna lah. Tak apa cantik untuk kita pasang dia. Okey, okey, okey. Okey, demikianlah tadi kita telah sama-sama disajikan dengan pengertian bagaimana memasang setiap partition daripada apa nama tu, alat-alat untuk menghasilkan pipe di bilik mandi seperti yang telah ditunjukkan langkah-langkah dia oleh Encik Madihi bin Abdul Rahim sebentar tadi. Semoga perkongsian ini dapat memberi input dan manfaat yang berguna kepada semua peserta dan juga mereka yang menyaksikan siaran live sebentar tadi. Okey, itu tu. Terima kasih kepada Encik Madihi atas kesediaan yang telah diberikan. Okey, seterusnya saya jemput sekali lagi Encik Jamalul. Okey, kita jemput sekali lagi Encik Madihi untuk kita sama-sama melihat bagaimana pula kaedah ataupun cara pemasangan tombol pintu. Saya rasa okey, baik. Maaf, untuk pemasangan tombol pintu, kita akan berkongsi ilmu bersama dengan seorang lagi otai di IPG Kampus Sarawak Miri ini. Saya difahamkan beliau sama masuk di IPG ini sejak mula-mula IPG ataupun Maktab Perguruan Sarawak ini dibuka tahun 1980-an, kalau tak silap saya. Okey, baik. Jadi untuk tombol pintu, saya berkongsi sedikit situasi kepada rakan-rakan yang menyaksikan live kita pada pagi ini. Tombol pintu kadang-kadang kalau kita tak pandai buka, kalau dia rosak, kadang-kadang kita nak masuk ke bilik susah. Mungkin ada dia punya partition dalam itu yang telah keras ataupun rosak, menyebabkan kita tak tahu ni, kita terpaksa tindakan mudah sama ada kita pecahkan tombol tersebut ataupun kita pecahkan pintu tersebut. Jadi dua situasi inilah mungkin boleh menjadi hambatan, menjadi kekangan, menjadi perkara yang agak rumit kepada beberapa orang. Bagaimana cara untuk memasang, membuka dan juga memasang balik tombol pintu yang ada di rumah masing-masing. Jadi untuk itu saya sangat teruja sekali dengan pengongsian dalam sesi bengkel pertukangan asas ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana kaedah dan cara untuk mungkin memasang ataupun buka balik, memasang ataupun buka tombol pintu sekiranya berlaku kerosakan. Jadi untuk seterusnya, saya di bawah rahmat jemput Cik Hamdin untuk yang telah bersedia
di meja tukar kemarin asas pagi ini untuk berkongsi ilmu kepada kita semua. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita diberi kesihatan untuk meneruskan kehidupan harian. Pada pagi ini kita akan berkongsi ilmu masang untuk macam mana caranya untuk masang cylindrical lock. Orang kata tadi padlock kan? Okey, padlock. Ini yang dia dalam kotak. Kita keluarkan dulu ya. Dan kunci. Okey. Yang ni orang kata selak. Selak ni ada dua jenis, dua atau tiga jenis. Yang 60mm, 70mm dan 90mm. Kalau kita nak pasang, pastikan kita gunakan selak yang betul. Sebab ada selak yang 60mm yang panjang. Ni. Ini yang 70mm. Yang ni 60mm. Okey, balik kepada kita untuk padlock. Orang kata padlock lah. Ada juga orang putih cakap, orang English cakap cylindrical lock ataupun grinder lock ataupun tombol pintu. Tombol pintu. Okey, di sini ada dua. Yang di depan ni biasanya kita letak di luar lah. Ni yang ada kunci ni dan yang ada tombol. Yang ni kita letak di sebelah dalam. Sebelah dalam eh. Okey. Cara-cara untuk membukanya eh. Kita lihat ada satu lubang kecil di sebelah tombol ni kan. Ni. Nampak? Fokuskan ke lubang kecil dulu. Kita perlukan alat screwdriver kecil lah. Ataupun yang ini yang dah sediakan dan yang dah disediakan dalam kotak. Oh, maksudnya Kak, memang dalam apa set yang dijual tu memang disediakan sekali lah material yang kita buka tu. Oh, ada. Cuma kita buka pasang. Cik Amir kata lepas ni boleh tukar tombol sendiri. Senang, mudah. Kalau kita tak belajar, kita tahu. Kalau kita cuba, baru kita tahu. Betul, betul, betul. Benda ni kita kena praktikal sendiri. Payah juga nak buka tu. Okey. Nah, sini eh, kita nampak lubang kecil yang sebelah sini. Kita cari dia punya pin eh. Pin, lepas tu kita tekan. Tolak. Tarik. Ha. Dah tercabut kan? Okey. Jadi ini kita buka dulu. Yang ini ada dua jenis eh. Ada yang berskru dan ada yang satu yang berklip. Jadi ini yang kita guna yang klip eh. Sambil tu ada pertanyaan kepada Cik Jafri Ibrahim ni dalam chat. Selepas dipasang tape, pipe, perlukah kita gam supaya tiada kebocoran lagi? Dia dapat jawapan daripada penceramah tadi ya. Dia kata tidak perlu. Kerana tape tidak berfungsi dengan baik bila sudah digam.
Saya rasa mungkin jawapan ni boleh menjawab soalan Cik Jafri. Eh. Jadi masih Cik Jafri. Kita buka yang ini dulu. Apa nama bahagian tu Cik Hafiz? Huh? Apa nama bahagian tu? Ni. Hmm. Saya pun bukan tak tahu. Yang tu kita ikan pakai apa tu? Sekejap lah. Okay. Ini China lah. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Bahagian ni mungkin agak rumit sikit tu. Bukan rumit, masalah dia. Malah saya nak cakap lah. Okay, ya, saya ambil yang baru dulu. Ambil sikit kan. Okey, sambung balik. Ini yang penutup dia kan? Penutup kita ada buka semua. Jadi okay. Seterusnya kita nak pasang ke pintu. Okey, ke pintu. Kita kata pintu baru lah. Lain, pintu yang tadi ada dia lain. Kita kata pintu baru lah. Ini contoh lah, contoh. Kalau kita nak tebuk lubang untuk cylindrical lock, kita gunakan penebuk. Oh, penebuk lubang yang bersaiz 54mm. Untuk cylinder lock lah. Contohnya sebagai sini lah. Okay. Sukatan ni nanti kita ada dalam kotak dia kan. Semua ada catatan di sini. Dan cara-caranya mudah. Okey, kita lipat hujung ni. Di sini ada dua. 60mm dan 70mm. Okey, sebagai contoh eh. Ini saya buat ada angkaran tadi. Okey, sebagai contoh. Kita sukat ambil hujung ni ke sini. Kita buat satu mark yang untuk kita kata kita nak buat yang 60mm mark kan betul-betul di tengah. Okey, di tengah. Kita contohlah, ini contohlah. Tebuk.
anda ada mark sini kan? Nampak mark? Ya, ya, ya. Okey. Kita ambil ini penebuk lubang yang berukuran 54 tadi dan tebuk sini. Ini secara teori ya, praktikal belum eh. Tebuk dan jadilah ya lubang sebesar ini. Sebesar tu silinder lah. Eh. Okey, dan seterusnya untuk tebuk lubang slug. Apa tu slug? Saya pun tak tahu tu nama tersebut. Ya, slug. 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 Kalau bahasa Melana tu slug tu kena sensitif sikit lah. Kalau orang Melana dengar tu lain sikit. Ya, tak. Okey. Jadi untuk membuat lubang di depan ni kan, kita ambil ya ukuran yang orang kata tadi. Kita kata tadi tak ada tag. Oh, maksudnya ukuran tu memang ada dalam buku ya panduan tu lah. Memang ada. Oh, kadang-kadang kita beli kita pun tak tahu pula buku tu ada panduan. Oh. Memang mudah. Okay. Kita kata yang ni dalam agaklah 4 mm eh. Kita bahagi dua. Kita tandakan yang 2 mm ngam-ngam letak di tengah. Sebagai contohnya sini lah. Ni. Di sini. Fokus kepada lubang ni dulu. Okey. Kita ambil yang ni yang besar penebuk lubang ni yang besar apa tadi? 22 mm. Kita tebuk lubang sebagai kalau ialah vertical. Bila dah jadi inilah jadinya untuk lubang slug. Betul kan? Tak pun nanti akan jadi. Okey, yang kita guna ialah 60 mm. Di sini saya ada buat dua. Satu yang untuk 60 dan satu lagi yang untuk 70. Oh, okey. Okey, dia berbeza. Dari segi jarak dia pun lain. Tak sama. Kalau kita nak beli pun kita kena pastikan kalau kita nak tukar lah. Kita kata nak tukar padlock di rumah tu kita kena pastikan berapa mm yang kita perlukan. Jangan tersalah beli. Kalau tersalah beli memang dia tak masuk. Masuk-masuk tapi tak ngam di belakang. Okey, seterusnya kita membuat pemasangan. Pemasang Encik Amdin, sebelum tu ada dua soalan ni. Ya. Kita terima dua soalan ni pada peserta dan juga yang menyaksikan nanti. Okey. Satu dari Encik Jafri Ibrahim. Dia tanya, menahan bahagian tombol pintu supaya tidak longgar apa bila dipasang, betul dah? Menahan. Penahan bahagian tombol pintu. Tombol pintu di depan longgar ataupun? Oh. Yang ni kita tanya balik pada Cik Jeffrey. Tombol bahagian depan ataupun belakang? Itu mungkin dua-dua kot. Oh, kalau dua-dua macam mana? Okey. Itu saya belum pergi ke sana lagi. Okey. Oh, ni awal. Sama-sama. Nanti saya akan terangkan. Okey. Okey, tak apa. Ada satu lagi soalan? Okey, Encik Masri bertanya, andai kata tombol pintu patah dan kita tak dapat masuk, bagaimana cara kita nak masuk lain dari memecahkan pintu? Pintu jangan dipecah. Kalau pintu pecah, tinggi kos. Oh, buka tombol ya. Pecahkan tombol, buka tombol je. Itu paling mudah. Oh, buka tombol je lah. Ha, kalau pecah pintu tu, kena beli hardware lagi pintu. Okey, maknanya kita pakai tombol dulu. Usahakan pakai tombol dulu. Jangan pecah pintu. Jangan pecah pintu. Orang kata jangan marahkan nyamuk. Kelambu di tempat apa di bakar. Bunuh nyamuk tu. Okey. Ada lagi soalan? Okey, dua soalan tadi. Tak apa. Sambil penerangkan
cara tu mungkin ini saya cuma terangkan lah bagaimana nak faham. Okey. Okey, seterusnya kita mula untuk pemasangan. Okey, biasanya kita terpulanglah pada siapa-siapa yang di rumah kan, kita kan berada di rumah. Yang di depan ni di luar. Okey. Yang nampak kan sini untuk kunci. Okey, contoh eh, contoh. Ini di luar pintu, ini di dalam pintu eh. Pintu. Ada dua. Kita kata ini luar, ini dalam. Okey. Kita ambil yang sini. Masuk ada ini dulu. Orang kata pasang selak dulu. Selak ini jangan tersilap eh. Kita letakkan yang ni. Yang ni. Dia ada apa orang cakap ni ada kau sikit kan? Kita letak di sebelah dalam. Okey, contoh. Ni, fokuskan. Ini luar. Ini dalam kan? Letak macam ni. Supaya saya memudahkan untuk menutup nanti. Ya. Oh. Okey, kita masukkan. Kita masukkan. Untuk ni pasang, tak ni pasang sebarang juga. Ha? Ah, tak boleh. Boleh, boleh. Oh, tapi kena tanggung risiko. Eh. Ini apa? Masukkan sini. Okey, dia dah masuk. Okey, ini contoh saya bagi nanti yang ni. Ni, yang dalam ni nanti kita kena letak. Ni. Baik nak. Supaya senang kamu orang nak tu, pastikan ini. Okay, lift. Dia mesti masuk ke sini. Nah, macam ni. Oh. Jangan tersilap eh. Supaya apabila kita pusing, dia akan sini. Ini. Dan kita pusing, dia akan terpusing kan. Okey, pusing ni. Okey. Dia akan bergerak sama kan? Jangan tersalah pasang. Okey, seterusnya kita pasang yang sebelah dalam. Ni, masukkan dulu. Okey. Yang pertama tadi bila kita dah pasang, maksudnya dia akan melekat terus tak? Belum, belum dinat lagi. Belum lagi. Belum. Oh, okey, faham. Ya, ni tu. Ada soalan lagi ni Encik Amjin. Sambil-sambil tu lah. Boleh fikirkan. Macam mana nak tahu daripada Puan Rahmani Aslam ni. Beliau bertanya macam mana nak tahu jenis pembuat ataupun pemegang pintu yang elok dan boleh tahan lama. Oh, itu senang je juga. Mana yang mahal itu yang bagus. Oh, okey. Yang saya komen lah, yang kita ada nama YL. Oh, YL. YLE. Okey, faham. Okey, yang tuan Amir dia bergantung kepada bergantung kepada tu lah. Kualiti makin kualiti tinggi, makin mahal harganya. Kalau yang
yang berbelasan ringgit tu boleh guna, tapi dari segi jangka hayat dia tu memang tak lama lah. Habis-habis dalam setahun, dua tahun. Ada respon daripada ni ya, pensyarah IPG ni ya, Dr. Narawi, juga bersama menyaksikanlah kita pada pagi ini. Beliau kata, saya semakin yakin dan rasanya boleh buat tombol pintu. Dan syabas kepada semua bis kita di sana. Terima kasih Dr. Narawi atas sokongan. Okay. Okay. Siapa yang bagi soalan mengenai dengan tombol dia longgar dia kan? Okey, macam inilah kita ketatkan di sini, ada dua skru kan? Satu, dua di bawah. Biasanya lah kalau tombol tu ada longgar-longgar ataupun loose lah cakap orang putih. Ni kita ketatkan sini. Ketatkan. Dua-dua kita ketatkan lah. Okey, dua-dua diketatkan. Ketatkan. Okey. Ini dah ketat. Yang di luar ni. Contoh yang sebahagian luar. Okey. Ini dah nampak tak ada. Tak goyang-goyang lagi kan? Okey. Ini dah ketat. Okey. Seterusnya kita pasang cap ya. Cap dia. Ni ada ni. Masuk sini. Ini yang jenis clip kan? Kalau yang jenis screw tu kita cuma pusing je. Dia ada juga jenis. Okey Pak. Screw dan ada yang okey, ni kita tekan. Ada bunyi tik. Ya. Masuklah dia tu. Okey, jadi satu lagi yang ni. Kita pasang seterusnya yang sebelah yang bahagian dalam. Okey, kita akan tengok yang dalam ni yeah. Kita ada cucuklah sikit yang macam ada satu bonggol apa? Macam lekuk, lekuk bonggol. Okey. Kita nampak sini ada line ya. Kita masuk ke dalam. Jangan tersalah cucuk Susah mau cabut. Okey. Cuma perlu pusing enggak tak perlu? Dia masuk. Ini. Masuk klip terus ke? Tak, dia akan lock automatic lock. Oh, dia akan lock. Ni nampak dia. Masuk ke dalam. Mesti mau masuk dalam tu saya tolak je. Okey. Okay, maka siaplah kita punya tombol lagi, tombol belum. Pintu belum. Yang telah kita belum lagi. Ini tentang apa ya? Itulah harga yang kau kata ni. Okey, baik. Tadi kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Cik Hamdin sharing kepada kita bagaimana komponen yang ada dalam pada tombol pintu dan bagaimanakah beliau menyusun ataupun memberi penerangan sedikit bagaimana kita nak masang sama di pintu tersebut pada bahagian luar dan juga pada bahagian dalam. Okey, mungkin selepas ini kita akan menyaksikan sedikit sekiranya kalau berlaku kerosakan pada tombol tersebut, kita nak buka balik macam mana? Ada tak di dalam sesi kita lepas ni?
Okey, baik. Jadi super macam pipe tadi lah. Jadi tadi kita dah tengok nak pasang penama tu tombol pintu baru pada pintu yang rosak. Lepas ni kita saksikan pula daripada apabila sekiranya tombol kita rosak nak buka tombol yang rosak tersebut. Saya rasa mungkin ini bahagian yang Encik masih tanya tu kot. Kalau tombol pintu patah ke, kita tak boleh masuk ataupun rosak dan sebagainya, apakah cara, bagaimanakah cara kita nak buka yang rosak tersebut untuk kita gantikan dengan yang baru. Jadi nanti kita sama-sama saksikan balik daripada Cik Hamdi lah. Okey, dah siap dah. Okey, tu dia. Kita dah menyaksikan, dah siap dah. Okey, perkongsian daripada Cik Hamdin, bagaimana nak pasang tombol pintu baru pada pintu yang rosak. Okey. Cik Hamdin. Ya, saya. Sambil itu, ada soalan dari Cik Osman ni. Adakah perlu kita simpan minyak grease pada bahagian dalam tombol pintu? Kalau minyak grease tu boleh guna, kalau eloknya kita guna WD-40 lah. WD apa, WD-40 ke kita silap ya? WD apa guna WD tu? Yang apa ada seorang tu macam alkohol tu kan? Itu lebih elok lah. Kalau minyak grease, saya rasa mungkin tak digalakkan sangat. Sebab kalau kita sapu satu masalah masa kita bekal tu, dia akan berminyak dan menyebabkan susah apa licin apabila nak memasang tombol. Okey, ada lagi soalan tak? Okey, ada soalan diambil. Sekiranya kita dah apa ni yang dah siap kan? Katakanlah dalam situasi tombol tersebut rosak, jadi kita nak buka balik macam mana? Okey. Jadi pasang, dia nak buka pula. Okey, kita kembalikanlah dari tadi. Kembali ke depan. A to Z, Z to A. Okey. Okey. Ini saya buka balik Okey. Tadi di awal saya kata tadi ada lubang yang sebelah dalam bilik kan? Dalam bilik dah sebagai contoh. Di mana ni? Ni. Nampak lubang sini? Nampak. Maksudnya kalau nak buka, mesti buka bahagian dalam dulu kan? Haa, bahagian dalam. Sebab ini ada juga lubang tapi tak boleh. Sebab dia di lock dalam. Ni, yang di luar ni. Sementara kita menunjuk cara tersebut. Kalau ada soalan lagi, kita ajukan pertanyaan. Kerana selepas sesi ini kita akan berkongsi pula dengan kemahiran asas elektrik. Okey. Jadi sekarang ini saya nak tunjukkan macam mana cara nak buka. Nak buka balik. Okey, baik. Silakan. Okey. Ada lubang kecil sini. Dia ada klip kan? Tekan. Lepas tu kita tolak. Apa tunggu apa hampir buka je sebenarnya. Ini dah saya buat dah. Okey, tolak. Dan unscrew kembali
Buka skor okay. Boleh. Jadi untuk buka, kalau contohnya rosak tombol, dia maksud kita perlu buka bahagian dalam. Bahagian dalam tu. Okay. Ini yang biasanya longgar lah. Yang longgar. Lalunya lah. Kalau kita okay, dapat. Satu lagi. Okey, kalau contoh ada soalan, ada dua soalan ni Cik Abdin. Sama tu lah. Boleh tanya ke? Ada masalah. Ya, oh. Okey, satu jawab, soalan. Okey, kalau tak boleh jawab dia, mungkin boleh minta kepada rakan-rakan beliau. Okey, yang baru ada di sini. Sentiasa berada di tepi beliau, tapi jarak jauh sikit lah. Okey. Okey, baik. Encik Puan Dedek, Dedek Liana. Bila bertanya, tombol pintu ofis, kamek lah, terbalik. Macam mana nak tu? Kalau contohnya, terbalik pasang. Terbalik pasang maksudnya terbalik macam mana tu? Itu pun saya pun tak pasti. Mungkin yang depan pergi ke belakang, yang belakang ke depan. Maksudnya yang di luar masuk ke dalam. Ya, betul. Masuk di luar. Okey. Ya, buka balik. Memang kena buka balik lah. Buka balik pasang jalan yang betul lah. Jadi maksud tak boleh kunci di dalam, tak boleh lah kunci apa. Lock kat luar, kunci kat dalam kan. Buka balik lah. Terbalik pula. Kalau terbalik, memang kena pasang semula. Okey, soalan kedua ni, yang ni malu sikit ni hantar melalui apa nama tu, dia tulis pada saya. Kalau let's say kunci patah kat bahagian dalam tombol. Kunci patah. Kena buka balik ataupun ada cara lain? So, mungkin rumit sikit lah. Nak buka, kalau kita mesti ada kemahiran, master key. Okay. Kalau boleh, kita buka. Buka apa tu, buka tombol dulu lah. Buka tombol dulu. Patah dia dah senang. Buka je tombol. Buka balik. Buka balik tombol yang kita dah pasang tu. Okey, jadi yang tadi kan, yang patah anak kunci di dalam tu kan? Itu soalan dia. Kita tukar tombol baru lah. Sebab itu mungkin tukar tombol baru. Sebab kalau dia patah dalam tu rumit sikit nak buat. Kecuali ada pakar sikit lah. Macam kawan tu dengan pakar lah. Hal meski. Okey. Okey, faham. Terima kasih Cik Abdin. Mungkin jawapan bila tadi dapat menjawab beberapa soalan yang telah dikemukakan oleh mereka yang bersama kita sepanjang live perkongsian ilmu kemarin asal pada pagi ini. Saya rasa mungkin itu saja perkongsian kita bersama dengan Cik Abdin bin Salat. Salah seorang orang lama yang terlibat langsung di unit pembangunan dan penyelaraan IPG Kampus Sarawak dalam membantu menyelenggara kerosakan-kerosakan di bilik kuliah bangunan IPG Kampus Sarawak sepanjang sepanjang beliau berkhidmat di sini. Jadi kita rasa perkongsian beliau memang sangat makna pada kita dan diharap sebarang komen dan pertanyaan yang diberikan dapat meningkatkan kepahaman dan ilmu kita berkaitan dengan pembinaan asas yang kita pelajari dalam pagi ini. Sebelum saya serahkan apa nama tu kepada Pondomi, sekretaris latihan dalam perkhidmatan JPL untuk mengendalikan krisis sosial, saya bagi pihak usia dan dalam kuasa penjuran aktif perkongsian pada pagi ini. Mohon maaf nanti ada kesempatan pada perkhidmatan pengendalian majlis ini dan terima kasih sebanyak-banyaknya penghargaan kepada para penjelama majlis perkongsian ilmu dan kerasi yang menyaksikan secara langsung pada pagi ini. Okay, assalamualaikum. Sebelum saya mengundur diri, saya akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, saya menggantikan posisi Encik Abang sebentar sebab Encik Abang ni ada urusan yang perlu diselesaikan. Okey, tapi kita belum habis lagi ya. Rakan-rakan sekalian, kita akan bersambung dengan sesi kedua iaitu sesi kemahiran asas elektrikal ataupun elektrik. Jangan pergi ke mana-mana dulu. Stay dekat sini. Kita masih akan ada apa? Kita akan ada sesi seterusnya. Kita ada dua slot, ada tiga sebenarnya pagi ini. Kita ya biar saya buka mic dahulu. Okey, saya buka mic sekejap. Okey. Kita baru selesa. Okey, di luar sana kalau anda nampak gambar kamera kita ianya okey sekejap sebentar ya. Saya okey. Alright, saya bersiaran sendiri sekarang. Baik, sementara menantikan di luar rakan kami di luar sana, kami ada beberapa rakan yang ada di dalam jabatan kita pada pagi ini sebenarnya. Yang pertama, tadi kita fokus pada penghasilan atau pemasangan piping yang pengendalian pembalik pulih pipe yang biasanya kita akan buat dan kita akan memerlukan tukang pipe untuk mengatur. Tapi bila kita dah belajar tentang cara-cara pengatur pipe tadi, saya rasa kita dah kita boleh belajar serba sedikit tentang bagaimana nak mengatur pipe. Itu satu kemahiran tadi. Yes, terima kasih. Saya harap kita semua kekal di sini ya. Kita kekal bersama-sama kami. Sebab seterusnya adalah kemahiran yang kedua adalah berkenaan dengan kemahiran asas elektrikal dan yang kedua itu untuk yang slot ketiga. So yang kedua tadi tombol pintu. Tombol pintu normally kita ambil jalan mudah, kita pecahkan, kita buka dan kita ganti. Atau paling-paling ada kita akan robohkan pintu ke apa semua kan. Tapi kali ini saya harap perkongsian yang dibawa oleh rakan kami tadi boleh membantu sedikit banyak tentang cara pengendalian penukaran tombol pintu dan pemasangan pipe secara ringkas. Okey, jangan pergi ke mana-mana. Seterusnya adalah kita akan belajar sedikit kemahiran asas berkenaan dengan elektrik. Okey, apa yang kita perlu buat dan apa yang kita tak boleh buat. Yang ini saya rasa semua perlu untuk belajar asas ini sebenarnya. Okey. Tapi sebelum tu izinkan saya mutekan mic saya terlebih dahulu sebab saya ada info yang perlu dikongsikan oleh rakan saya yang berada di luar daripada pejabat saya sekarang ini. Kita menantikan rakan-rakan kita dahulu. Kita menantikan rakan-rakan kita sedang membuat setting. Untuk jika rakan saya di luar sana boleh tunjukkan kamera tentang apa yang ada di luar. Maksud saya, okey. Ada satu soalan saya harap Encik Hamdan boleh jawab. Encik Hamdan, ada masa di luar kan? Okey, pertanyaan saya, jika minta orang repair pin tombol pintu rosak, berapakah selalunya ongkos bayaran yang dikenakan? Terima kasih sebab perkongsian yang agak bermakna. Itu mengenai dengan orang luar tu saya tak pasti lah. Sebab saya jarang pun. Selalunya berapa? Dalam RM5 macam tu lah. RM5? Rasa-rasalah saya tak pasti juga. Dalam berpuluh lah maksudnya. Apa tadi? Minta pertolongan kepada orang luar. Haa?
Tapi dari kereta berbayar bagus kita buat sendiri kan. Kalau kita buatlah. Okey, baik, baik. Tapi boleh nanti kalau kita masih ada masa, saya rasa kita akan buat lagi kemudian tentang pengendalian pintu itu sebut tadi. Sekejap ya, saya ingatkan lebih dahulu. Okey. Alright, kita sedang okey, kalau anda nampak di dalam kamera di sebelah kanan saya, anda akan nampak persiapan peralatan elektrik ataupun jenis-jenis kelengkapan elektrik yang ada yang selalunya kita gunakan. Okey, yang selalu kalau saya sebagai wanita, saya apa yang saya tahu adalah tentang switch soket tersebut, kepala soket dan apa namanya? Kepala soket dan apa semua tu yang ada. Yang lain tu saya memang tak tahu apa benda. Tapi kita nanti akan jelaskan ya satu persatu. Okey. Okey, kami ni sebenarnya bercerita secara langsung yang kami dan tetapi apa yang kami pastikan di sini adalah kami berada dalam SOP yang yang ketat. Okey, hanya beberapa sahaja yang ada digunakan berada bersama-sama dengan kami. Sebab ini adalah tunjuk cara dan bagi kami tunjuk cara itu rakan-rakan yang telah menceraikan tunjuk cara lebih baik daripada kami tunjukkan teori sahaja. Jadi kami akan fokus kepada teori dan praktikal supaya rakan-rakan boleh belajar. Okey, bukan sahaja lelaki tetapi kita wanita pun kita boleh belajar. Contoh macam tadi saya dah tahu cara tombol pintu, saya cara nak atur fighting, yang simple, basic simple semua tu yang kita akan yang kita telah pelajari tadi. So, saya harap rakan-rakan nanti akan boleh praktikan. Oh ya, untuk makluman rakan-rakan yang berada dalam talian yang menonton kita pada pagi ini, besok hari kita ada siaran langsung lagi dalam YouTube live kami ini daripada ITG Campus Sarawak. Kita ada bengkel kemahiran hobi dan keusahawanan. Yang kali ini kita akan berkongsi ilmu satu tentang penghasilan miangkam. Okey, miangkam. Kalau anda pernah dengar dan makan, tapi anda pernah dengar tapi anda tak tahu cara membuat miangkam ataupun sos-sos miangkam, anda boleh belajar pada besok hari jam yang sama, jam 9 pagi. Okey? Okey, untuk itu saya dan yang seterusnya nanti adalah tentang pembuatan roti jalak, kuih jalak yang akan dibuat secara hipster, roti jalak berwarna-warni. Yang itu kita akan buat pada esok hari juga. Dan di dalam siaran kita ni ada beberapa rakan kita juga yang merupakan seorang jurutera seperti Puan Diana Janta. Kalau Diana Janta dan Puan Angela ni memang mahir dari segi bab elektrik ataupun elektrik ataupun piping ataupun benda-benda asas tu memang mereka mahir. Jadi satu saya kata ni kalau lelaki boleh, wanita pun boleh. Kita boleh buat. Okey, rakan-rakan tadi kan dah belajar, boleh cuba nanti. Okey. Alright. Dia simple aja, tapi besok saya ingatkan balik kita ada slot sesi perkongsian satu miangkam, cara-cara membuat miangkam. Yang kedua adalah cara-cara membuat kuih jalak. Yang itu yang kita akan, kuih jalak hipster yang kita akan pelajari pada esok pagi, jam 9 pagi juga. Kita akan bersiaran bersama-sama, sama gunakan channel yang sama pada besok hari. Kita masih menunggu rakan kita untuk bersiap. Sebentar lagi saya rasa kalau saya tengah menunggu queue daripada rakan kita di luar sana, sama ada mereka sudah bersedia untuk memulakan perkongsian. Okey, saya menunggu queue. Kalau sekiranya mereka sudah bersedia, kita akan terus berkongsi. Saya akan terus livekan video di luar sana. Okey.
Saya harap semua soalan rakan-rakan pada pagi ini telah terjawab, dan jika anda ada persoalan tentang elektrik, tentang bahan-bahan elektrik, anda boleh bertanya ya. Okey. Okey, saya dimaklumkan bahawa rakan kita sudah okey, rakan kita dah bersedia. Okey, Encik Mat dah bersedia? Okey, dah. Encik Mat dah sedia? Selamat pagi ini saya ingin menceritakan, membincangkan atau mengajar tentang elektrik, dan saya akan mengikut garis panduan pendahuluan elektrik di bangunan kediaman Nota Sunjaya Tenaga. Jadi untuk 30 minit pertama saya akan menerangkan asas-asas teori dahulu, sebab teori dengan praktikal dia mesti seiring. Jadi sebelum praktikal, teori mesti mesti tahu dulu lah. Okay. Encik Mat, sebelum tu Encik Mat boleh tak perkenalkan diri dahulu, kok-kok rakan kita tanya siapa yang berada di depan kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Ismail bin Jamil, penolong jurutera elektrik di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak, dan telah berkhidmat di sini baru setahun. Sebelum ini telah berkhidmat di Pusat Teknologi Pendidikan bagi Jalan Bintang dari tahun 2004 sampailah 2010. Dan tugas saya dulu di Pusat Teknologi adalah mengendalikan peralatan ICT lah, dan mengendalikan program-program peringkat bahagian negeri, program Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan program di bawah Kementerian Pendidikan Negeri Sarawak. Okay, dalam untuk latar belakang elektrik, saya dulu belajar di Universiti Sarawak pada tahun 2003 dan tahun 2000 di Politeknik Universiti Sarawak dalam bidang elektronik, sijil perintuan elektronik, dan melanjutkan pelajaran tingkat diploma di Politeknik Tengku Omar Perak pada tahun 2003. Lepas itu saya terus mendapat tawaran bekerja di KPM daripada 2004, dan 2010 saya telah memohon untuk melanjutkan pelajaran di bidang ijazah pelajar muda pelajaran elektrik di Universiti Tun Sri On selama 4 tahun. Selepas tamat, saya ditempatkan kembali di Pusat Teknologi Pendidikan Bagi Negeri. Sampailah 2010, jadi kami ditutup dan saya masa pindah di IPG ini. Okey, Cik Mat. Memang detail dan lengkap, Cik Mat. Okey, hari ini saya akan terangkan asas dulu, asas untuk pendahuluan elektrik, dan teori dan praktikal sudah seiring, dan dengan teori kita baru dapat buat untuk pendahuluan elektrik, sebab untuk elektrik yang melibatkan nyawa. Dan nota ini saya ambil daripada Suruhanjaya Tenaga. Ini adalah garis panduan pendahuluan elektrik di bangunan kediaman edisi 2008, dan nota ini kita boleh download di www.st.government.my. Dan semua peralatan elektrik yang
anda sendiri, yang anda sirim di, di tepi di tepi logo untuk setiap alat, bisa tulis ST. Okay. Dalam panduan ini terdapat 9 chapter. Jadi saya akan terangkan seringkas hanya untuk beberapa bab, bab 1 hingga bab 5. Okay. Inilah pengenalan bab 1. Keris panduan ini dibuat berdasarkan Akta Bekalan Elektrik. Untuk semua elektrik yang menggunakan Akta Bekalan Elektrik 1990 yang terkini dan Peraturan Peraturan Elektrik 1994. Untuk standard MSIC adalah 60364-2003 Electrical Installation of Building MS1936-2006 Electrical Installation of Building Guideline to MSIC 60364 dan MS1939-2007 Electrical Installation of Building Code Operative. Okay, garis panduan ini dibuat daripada hasil perbincangan dari wakil daripada Betulia, Perawat Teknikal, Perawat ST. Dia penalan. Okay, tujuan garis panduan ini adalah untuk penggunaan di bangunan di Malaysia dan untuk pihak kontraktor yang melakukan kerja-kerja pendawaian elektrik. Panduan ini dibuat secara ringkas dan padat bertujuan untuk memudahkan sistem pendawaian elektrik di bangunan kediaman. Dibuat dengan sempurna dan selamat untuk digunakan bagi menepati keperluan asas pendawaian. Okey, tujuan. Kita akan, inilah rujukan yang digunakan di dalam nota ini. Akta Bekalan Elektrik 1990, Peraturan Elektrik 1994 dan Standard MS60364-2003 Electrical Installation of Building. Okay, selepas ini, saya akan akan memberi nota ini kepada sesiapa yang berminat dan boleh download juga di, di internet. Okay. Okay, sistem bekalan di Malaysia kebiasaannya adalah untuk satu pasal adalah 230 volt harus ulang-alik julat plus minus 10% dan negatif 6%. Jadi untuk voltan dia akan lebih, dia boleh lebih kepada 10% dan kurang 6% daripada 230. Untuk 3 pasar, kalau dalam ni adalah 400, kalau ikut dia adalah 415 volt AU plus minus 10 plus minus 6. Frekuensi digunakan untuk di Malaysia adalah 50 Hz plus minus 1%. Dan sistem pembumian digunakan adalah pembumian sistem TT. Inilah yang digunakan di Malaysia. TT. Yang untuk apa? Okey. Okey. Okey, untuk pertama adalah kita boleh menggunakan voltage stabilizer untuk macam contoh dari komputer. Kita ada digunakan untuk menstabil voltan. Kalau voltan yang rendah, voltage stabilizer akan menstabil balik voltage yang digunakan. Yang kedua adalah tujuannya akan disebabkan oleh bekalan yang dibekalkan oleh Sarawak dan Sarawak EG. Dia membekalkan lebih protes kedapatan kita rosak. Kita boleh menuntut ganti rugi kepada Sarawak MB. Kalau di Semenanjung, kita boleh minta ganti pada TNB.
Kalau sekiranya barang rosak dan kita buat aduanlah dulu kepada sekiranya kalau TV rosak, kita boleh kirakan kos dan kita menuntut kepada yang membakar ketenagaan seperti ESO LG. Kalau cara untuk mengelakkan barang daripada rosak tu macam mana? Okey, silakan gunakan voltage stabilizer. Dia ada satu alat adalah voltage stabilizer dan voltage tu dia boleh menstabil. Kalau voltage dia kurang daripada dalam sistem tadi dia plus minus 10%. Jadi kalau kurang voltage stabilizer akan stabil baliklah daripada kalau 210 dia akan pergi ke 230 kembali. Itulah guna voltage stabilizer. Yang biasa digunakan untuk sistem komputer lah. Voltage stabilizer. Okey, saya teruskan ke okey, baik. Silakan. Pentangan teori dulu. Untuk bab 3 adalah proses-proses pendawaian elektrik. Dalam 3.1, untuk kerja-kerja pendawaian elektrik, peraturan 1.11/1 peraturan potensi elektrik 1904 mensyaratkan semua pendawaian, tambahan pendawaian atau pendawaian semula rewiring yang hendak dijalankan oleh kontraktor elektrik dan unit pendawaian elektrik perlu mendapat kelulusan bertulis daripada pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan. Jadi yang ini untuk menambah poin untuk finish kerjaan, dia mesti melantik di sini amatik kontraktor yang bertauliah dan kompeten. Untuk kami di sini untuk servis, kalau kita untuk EIPG, kalau servis ya kita boleh, tapi untuk menambah poin memerlukan juruteknik kompeten. Kompeten adalah dia telah mengambil test dengan di Sarawak dan Sarawak Energy di under CIDB untuk mengambil test kompeten. Kompeten ada single phase dan three phase, ada AO dan label sampai untuk low voltage. Okey, dan kerja-kerja untuk pendawaian, sebelum kerja-kerja pendawaian dilakukan adalah membuat lawatan tapak, mengenal pasti keperluan bebanan pengguna, mengira permintaan beban maksimum. Yang keempat adalah menemukan pelan, lukisan dan spesifikasi. Okey, ini lawatan tapak. Okey, skip. Ini adalah catat alih untuk sistem pendawaian. Kebiasaan ini untuk di kita di ICG, semua ini dilakukan oleh kontraktor dan kita untuk membuat spesifikasi kita boleh ikut flow chart yang ini. Okey, 3.3 dah ciri-ciri pendawaian elektrik. Okey, dalam elektrik dia mesti ada MCB, pemutus, mesti ada kabel, papan utama, fuse utama, pemutus lita senit, MCB, fuse, pemutus lita arus baki atau dipanggil ELCB, mata lampu, mata kuasa, tenaga kilat dan lain-lain. Ini adalah contoh untuk pendawaian satu pasar. Nanti saya akan tunjuk semua peralatan yang di sini untuk amali. Pertama dia daripada
Kalau ikut ni, yang dari sini adalah pemotong dan hubung neutral daripada 10 meter daripada TNB. Kalau sini adalah soal energi, kalau di Semanjung, TNB yang meter. Dan kita akan pergi ke switch utama. Switch utama dia ada 40 ampere arus atau 60 ampere arus bergantung kepada beban atau penggunaan di suatu rumah. Dan di sini dia akan pecah kepada dua untuk benda yang untuk lampu kipas yang menggunakan arahan pengeras air, dia menggunakan LCD yang 100 mA atau 0.1 ampere. Dan untuk soket menggunakan 40 ampere dan 30 mA. Kebiasaan di rumah kita akan menggabungkan dua ini sekali. Jarang yang menggunakan ini. Dan di LCD kalau kita tengok di sini 6 ampere, dia boleh digunakan untuk kipas. Dan di sini adalah untuk 6 ampere kita gunakan kabel 1.5 mm mm 1.5 untuk kipas, lampu, loceng, kualitas yang bertandar ini. Untuk pemanas air, kita menggunakan 4 mm. Untuk 20 ampere, digunakan untuk penghawa dingin. Ini ada spare. Yang untuk soket, 16 ampere untuk satu unit, 13 ampere, switch soket outlet. Jadi untuk 16 ampere kalau kita buat secara jari menggunakan di sini ada satu. Kalau 20 ampere kita boleh letak dua dan 32 ampere kita boleh letak empat. Kalau maksimum kebiasaannya adalah kita boleh guna maksimum ada 10 atau 7. Cik Mat, Cik Mat, maaf mencelak. Benda apa namanya? Okey, yang ada pada paparan skrin yang Cik Mat tunjukkan ni kan? Yang Cik Mat tunjukkan dalam skrin tersebut. Okey. Adakah itu yang terdapat pada litar soket utama kita tu, Cik Mat? Ya. Sebab ni ada untuk rumah single, untuk di ni adalah untuk yang contoh satu ni adalah untuk rumah dan selepas ni juga untuk bangunan. Bangunan IPG lah. Oh, jadi maksudnya paparan skrin yang ini yang ada pada kita punya pembekal switch utama kita tu yang kalau dia yang macam mana seperti yang dalam yang ada saya nampak tadi yang Cik Mat ada sediakan kan yang box switch kita tu. Maksudnya di setiap satu box tu sudah ada untuk kesemua macam lampu, kipas, loceng penggerak, pemanas air, penghawa dingin dan juga ada spare. So maksudnya setiap rumah sudah ada disediakan satu per satu perkara ini. Kalau ikut dia, kalau sini kebiasaanlah. Kalau yang lama punya, dia guna dia combine 32 ampere, dia akan guna untuk kipas yang untuk 20 tahun lepas atau 15 tahun lepas dia combine. Dan untuk sistem baru ni dia bahagikan 6 ampere untuk lampu, untuk pemanas air 20 ampere, untuk aircon 20 ampere. Dan kita untuk kalau sekiranya berlaku kerosakan, jadi kita memudahkan kita untuk menyelenggaralah maintenance. Okey, di dalam talian kita, maaf ya Cik Mat, di dalam talian kita ada Tuan Pengarah kita, Tuan Haji Muhammad Zalani. Dia kata, Tuan Pengarah kata, terima kasih perkongsian yang sangat bermakna. Okey, jadi saya rasa kita akan fokus kepada cara-cara isi dan juga kandungan dalam box tu dan juga cara pemasangan kan? Ya. Oh, baik-baik. Okay, silakan Cik Mat. Teruskan. Okay, teori dulu. Sebab teori adalah nyawa untuk benda elektrik. Dan kita mesti tahu risiko. Dan kalau buat benda elektrik, kita tahu semua alat dan sistem litar sistematik akan memudahkan kerja kita.
Ini adalah satu pasal sengketa untuk rumah juga sama. Okey, yang untuk di bangunan ni sama satu pasal. Okey, ni adalah yang digunakan di IPG ni. Kita menggunakan tiga pasal untuk bangunan. Jadi dia menggunakan contoh ni Celsius, meter, dia menggunakan 40 dan bulat dia. Dia akan menggunakan untuk tiga pasal adalah 63 ampere arus dan 100 mili ampere untuk ELCB. Dan tiga pasal dia ada tiga kabel, red, yellow, blue. Kalau ikut tiga ni, dia tiga. Jadi untuk tiga pasal, jadi kita mesti tahu dia akan, setiap pasal dia akan bagi untuk 30, beban dia 33% setiap pasal. Jadi kiraan beban dibuat secara penyiraan dan setiap beban setiap pasal akan dibuat secara kiraan. Okay. Untuk pasal pertama, kalau dia pasal pertama dan dia sama, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dB. Kalau pasal kedua ni, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Dia 8. 8 dan yang untuk pasal yang ketiga adalah 10. Jadi di untuk tiga pasal dibahagi kepada tiga. Untuk soket, untuk motor, untuk lampu dan penghawa dingin. Jadi untuk satu pasal pertama dia ada gabungan daripada kipas, aircon, pemanas air. Dan untuk pasal kedua pun sama, dia mesti ada kipas, aircon. Jadi bebannya akan seimbanglah untuk satu-satu pasal. Ini sama juga tiga pasal. Okey, lepas ini okey, saya akan terangkan okey, litar simetrik untuk penuh elektrik. Daripada kalau ikut ni daripada 16 ampere, 20 ampere, 20 ampere yang CB yang belakang ni 2 no 13 ampere switch socket outlet. Okey, yang ni saya akan yang belakang ni yang litar simetrik untuk lampu. Ini adalah contoh schematik penerangan lampu untuk menggunakan satu switch, satu lampu. Dia mesti ada neutral, akan pergi ke pendant, ke sambung ke atas soket, ke sambung ke lampu dan light akan pergi ke switch. Light semua pergi ke switch dulu dan dia akan daripada switch dia akan naik pergi ke lampu. Di lampu dia akan di lampu dia ada tulis polarity neutral earth dan untuk bumi kita boleh letakkan kabel hijau di body switch dan di pemegang lampu. Inilah contoh pendawaian. Satu mata lampu dikawal oleh satu switch sehala. Yang ini adalah dua mata lampu dikawal oleh satu switch sehala. Ini memang perlu ketahui adalah basic penyambungan. Yang last ni kalau lampu kita menggunakan 1.5 mm. Wajib menggunakan 1.5. Tetapi kalau kita menggunakan kabel yang besar lagi bagus. Tetapi kosnya akan meningkat. Minimum syaratnya mesti menggunakan kabel 1.5 mm dan mesti disahkan oleh SIRIM dan SP. Okay, yang ketiga adalah dua mata lampu dikawal oleh dua switch sehala secara batin. Ini biasa digunakan di rumah untuk rumah tingkat dan kita menggunakan dua switch untuk dua lampu atau satu lampu. Okey, dua switch. Okey, ni sama satu mata lampu dikawal oleh switch dua hala. Ini biasanya di tangga rumah
rumah dua tingkat. Okey, yang ke lima adalah tiga mata lampu dikawal oleh sis dua hala dan sis kerajaan. Ini intermediate. Kalau di asrama, kita biasa menggunakan ini. Jadi dia ada saiz satu, tiga. Inilah basic pendawaian yang perlu dipelajari. Dengan teori ini, kita baru dapat buat sambungan untuk pendawaian elektrik. Okey, yang tube. Ini adalah Kalimantan berfilamen 40 watt dan terdapat untuk selama dia kapasitor, pemuat, shock. Kalau 4 feet, dia menggunakan 40 watt, shock dan pengikut starter. Jadi untuk di IPG kita menggunakan ini dan kemungkinan setelah itu kita akan upgrade kepada MD. Ini saya akan mengajar secara praktikal bagaimana untuk membuat modifikasi ke LED. Okey. 6 sudah. Cukup. Okey, ini adalah soket. Yang atas ada lampu. Lampu kita semua menggunakan 1.5 mm kabel. Dan untuk soket alu dua, kita menggunakan kabel 2.5. 2.4 mm dan makin tebal kabel, makin mahal. Kalau kebiasaannya, kalau 1.5 harga dia dalam RM70. Kalau 2.4, kalau harga sekarang lebih kurang 100 hingga 120. Bergantung kepada jenama. Kalau mega kemungkinan boleh pergi ke 135. Kita tahu kabel akan berikut harga dia akan naik. Okey, ini dah yang ketujuh dah soket alu keluar. Kita ada earth, neutral dan light. Di belakang soket, ini adalah cara sambungannya. Dan di belakang soket, dia akan kita akan nampak nanti. Saya tunjuk ke mana dia posisi light, neutral. Okay. Ini soket keluar, kita guna dua soket alu keluar. Ini sambung ke cara radial. Kalau atau dikenali sebagai jari. Yang ketiga, okey, yang ni kebiasaan yang ketiga adalah yang ni kebiasaan yang nombor tujuh ni digunakan untuk pemanas air. Tetapi kita akan butuh pemanas air, kita menggunakan 4 mm lah. Okey. Okey, yang kesian adalah soket alu keluar disambung secara gelang. Orang panggil ring. Jadi kabel akan disambung secara bagian ni, akan masuk ke soket pertama, soket kedua, soket ketiga, soket keempat dan soket kelima dan soket keenam dan dia akan masuk balik kepada ELCD, masuk ke LED, masuk ke DD kembali. Dan soket ini dia boleh untuk 32 ampere, kalau ikut dia, dia boleh untuk 10 soket. Ini adalah jadi maksudnya kan Cik Mat, soket-soket tu soket-soket yang dipasang di bahagian rumah kita memang bersambung antara satu dengan yang lain kan? Ya. Sebab itulah kalau sekiranya satu switch main switch dia rosak, jadi satu the whole area tu akan affected. Dan satu ni kita bertengok di belakang switch tu. Kalau dia kabel ada dua keluar macam ni, dua keluar. Jadi itu nama ring, gelang. Kalau dia dalam satu kabel yang ni satu je keluar, di sini dia akan jadi jari lah. Just satu masuk, dia tak balik ke DB kembali. Ini dia akan kembali kepada DB. Inilah basic lah untuk sampai 40 tahun 50 tahun kemudian pun basic-basic dia takkan berubah.
kemungkinan alat-alat kemungkinan akan plug soket 3 pin akan ubah kepada USB ya untuk dari ini ke 240 kemungkinan akan ditukar kepada 5 volt ya. Okey. Baik. Faham. Sambung kita untuk ini adalah kemampuan untuk kita akhir bagi soket kalau keluar 13 ampere. Jumlah kita ada akhir perlu diadakan dan saiz konduktor yang digunakan serta luas lantai maksimum yang dibenarkan boleh digunakan dengan berpandukan jadual ini. Okey, untuk kita yang di atas adalah dia menggunakan 30 dan 32 ampere dan menggunakan kabel 2.5 dan luas lantai maksimum 100 meter persegi. Jadi untuk 30 ampere dia akan menggunakan 100 meter square persegi. Jadi kalau anggarannya kalau 100 meter square persegi adalah lebih kurang 7 soket lah, 7 soket keluar atau 7 hingga 10. Untuk sistem jejak ikhlas, dia menggunakan 4.0 kabel dan keluasan 50 meter persegi. Jadi jari ini biasa digunakan untuk aircon, untuk microwave, oven dan benda-benda yang menggunakan kuasa yang tinggi. Untuk sistem jari, untuk 20 ampere untuk pengas air untuk ampere gunakan kabel 25 20 meter persegi. Inilah peraturan yang ditetapkan oleh ST. Dan kita akan berpandukan ini sampai bila-bila dan kemungkinan masa akan datang kemungkinan ada perubahan kita ikut inilah pilih baru nota yang di bawah SP lah. Okey, untuk keempat dan sistem kawalan perlindungan pendawaian. Okey, yang ni kita skip dulu. Okey, ni adalah pendawaian sistem satu pasar menggunakan 100 mA. Untuk litar akhir adalah 30 mA dan tempat lembab mesti menggunakan 10 mA. Okey, kabel tak perlu. Jadi ni 1.5 untuk litar cahaya, 2.5 litar sekali keluar, pada M dengan sistem litar perusahaan contoh kisah air dan motor. Dan 16 mm dan 20 mm adalah kisah utama. Okey, lepas ini kita teruskan kepada terus kepada praktikal lah. Teori at least teori kita tahu dan kita akan teruskan kepada praktikal untuk lampu dan masang lampu Kalimantan dan mengesan kerosakan. Okey, rakan-rakan sekalian, sekarang kita akan beralih kepada seperti yang dimaklumkan oleh Cik Mat, kita akan terus beralih kepada praktikal iaitu cara-cara memasang lampu Kalimantan. Okey, lampu Kalimantan kalau tak silap saya lah sebutannya sebab kita akan, yang ini memang sangat-sangat diperlukan dan kemarin ini memang sentiasa dan akan selalu kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, cadangan yang dibuat oleh Encik Lin pada masa akan datang boleh juga buat sesi pengisian panel solar untuk penggunaan lampu, pub aquarium dan juga bagi tujuan pengecasan power bank atau telefon. Okey, yang itu nanti kita akan cuba kerjakan dan insyaAllah kita akan cuba kita akan cuba untuk cuba cari slot berkenaan untuk kemahiran asas. Saya rasa insyaAllah ada di antara staff pengurus staff pengendalian net kami boleh buat begitu. Okey, sementara menunggu rakan kita di luar sana bersiap. Okey, untuk praktikal ini saya nak malukan kepada rakan-rakan yang ada menonton. Okey, besok hari pada jam 9 kita akan membuat
satu sesi perkongsian juga, iaitu yang kali ini bukan dia bukan suatu topik yang agak berat, sebab topik yang kita akan buat pada besok hari adalah miangkam dan juga roti jala hipster. Okey, ada soalan daripada Tuan Haji Zailani. Encik Mat, nanti kalau Encik Mat dah bersedia, saya akan ajukan soalan daripada Tuan Haji, Tuan Haji kita, pengarah kita. Ataupun Encik Mat boleh menjawab soalan berkenaan. Okey, boleh boleh bezakan dua fase, tiga fase sistem ke, yang mana lebih sesuai? Okey, untuk single phase untuk di rumah biasanya untuk three phase lebih bagus, tapi kos pemasangan adalah mahal. Sebab three phase digunakan untuk bangunan, untuk kilang dan botol dan sebagainya. Dan kebiasaannya kalau rumah dua tingkat akan menggunakan three phase. Jadi kalau salah satu phase dia rosak, kita boleh gunakan yang yang lain lah, sebab dia dah dibahagikan dan puatan lain untuk bawah. Oh, baik. Okay. So untuk rumah normally digunakan dua fes, tiga fes memang agak stable tetapi kos dia agak mahal, dan normally digunakan untuk yang berkeluasan atau berkapasiti besar. Okay, ya, yeah, okay, baik. Seterusnya, okey, Cik Mat dah bersedia di luar sana untuk daripada gambar tu pun Cik Mat dah bersedia pada ruangan sebelah kanan saya. Cik Mat dah bersedia untuk penyambungan lampu Kalimantan. Okey, saya saya serahkan kepada Cik Mat untuk sesi seterusnya. Okey, untuk rakan-rakan yang ingin bertanya soalan, anda boleh bertanyakan soalan dan saya akan membacakan soalan berkenaan kepada Cik Mat kita, ya. Okey, silakan Cik Mat. Okey, ini adalah contoh untuk lampu Kalimantan COVID yang kita lama. Sekarang kita akan untuk masa akan datang kita akan tukar kepada LED, sebab sistem yang lama ini dia menggunakan cok. Dan kalau sekiranya cok ini rosak, boleh menyebabkan trip untuk listrik. Dan cok ini digunakan untuk menghasilkan tenaga untuk menghasilkan voltage tinggi untuk menghidupkan lampu. Dan untuk sistem, kelebihan sistem lama adalah yang lampu ini dia boleh bertahan sampai kalau kita on 24 jam, dia boleh tahan setahun 7 bulan dan 15,000 hours. Okey. Ada sambungan, ada cok, ada cok, ada starter. Kita akan buat sambungan. Sebelum ini saya akan terangkan okay, simpanlah untuk sistem LED yang saya terangkan teori tadi. Ini adalah box agihan, dan dalam box agihan bekalan daripada TNB dan masuk kepada kotak agihan. Kotak agihan ini ada terdapat switch utama, LCD dan DB. Setiap DB dia ada 6 ampere, 20 ampere, 32 ampere. Untuk 6 ampere kita gunakan untuk lampu. Dan saya terangkan dari teori tadi, mesti menggunakan kabel 1.5 untuk lampu. Ini untuk soket menggunakan 2.5. Dan
Kalau ikut ni LCD, kalau ikut dalam ni, setiap bulan dia mesti kita push untuk mengisap, kalau kita untuk sistem yang baiklah untuk memastikan kita punya pembunyian, dan kalau ada berlaku kosakan pada LCD, kita mestikan ni push mandi. Kalau ikut dalam. Okay. Ada soalan Cik Mat? Soalannya berbunyi, okay, fluorescent fitting di rumah, kenapa digalakkan guna T5? Dan soalan kedua ialah, apakah peranan balas dalam lampu Kalimantan? Terima kasih. Okey. Untuk T5 adalah, ini mungkin ya lampu T5. Sekarang dia ada, kalau ikut yang lama T5 ni, yang baru adalah T8 LED. Kalau yang lama punya, Kalimantan yang lama, dia menggunakan cok. Dan kalau ikut lampu LED ni, ada tiga generasi. Kalau ikut ya, pertama kita menggunakan cok. Cok, sambungan ada dua cok. Yang ada cok. Yang ni ada dua. Untuk yang empat, yang dua kaki menggunakan 20 watt. Dan yang empat kaki menggunakan 40 watt. Dan inilah sistem pertama, cok. Okey, cok. Satu lagi, okey. Lepas cok, dia akan upgrade kepada balas. Balas adalah yang dipanggil balas. Elektronik balas. Dia tak menggunakan penghidup. Jadi kita boleh sambung dua dari kanan, dua dari kiri. Dengan ni. Dan sistem ketiga, dia combine terus ke lampu LED. Dia combine terus. Jadi sekarang, kita terus jam daripada yang lama, kita tak menggunakan balas. Kita terus ke LED. Kalau balas, kita perlu penambahan kabel. Dan balas, ringan. Tetapi kalau kos penyelenggaraan, dia lebih pada guna LED lah. Okay. LED lebih murah, tetapi jangka hayat bergantung. Sebab kebiasaan kalau lampu LED, dia ada beberapa jenis. Tetapi kebiasaan di tepi dia akan meletakkan beberapa tempoh jangka hayat. Tetapi yang sistem baru ni hanya lampu untuk downlight saja yang ada tulis. Yang ni, downlight LED. Kalau ikut dia, dia boleh bertahan sampai okey, 15,000 jam. Jadi bermaksud kalau kita on 24 jam, dia boleh bertahan setahun 7 bulan. Kalau elektrik stabil, dia akan tahan. Kita on saja. Tapi yang tulis lah di sini. Yang untuk yang LED, yang ni tak pasti berapa tahan. Jadi kita buat nanti sebagai eksperimen lah. Berapa lama. Ya, setiap ni adalah brand yang berlainan. Ada Fedo, ada Regis dan Philips. Untuk diagram untuk Regis dan Philips berlainan. Jadi kalau kita nak memastikan penambungan tidak betul, kita boleh tengok di tepi. Ini tak ada list. Cemat. Saya ada soalan lagi. Okey, kalau sekiranya lah kan, di antara lampu Kalimantan lama dengan lampu LED yang terkini, yang mana lebih mudah dipasang? LED lebih mudah dipasang. Sebab nanti saya akan terangkan bagaimana kita buat modifikasi daripada menggunakan mesin yang lama kepada LED. Okey, baik. Silakan. Okay. Saya rasa rakan-rakan kita tak nak tengok. Rakan-rakan kita tak nak tengok Cik Mat memasang lampu Kalimantan. Okey, untuk peralatan yang perlu ada, kalau siapa yang berminat dengan elektrik, dia ada beberapa alat yang untuk kegunaan asas elektrik. Pertama sekali ada plug tester untuk membuat pengujian
soket itu berfungsi atau tidak. Kalau rasa soket itu rosak atau tiada bekalan, jadi kita boleh menggunakan plug tester. Ini bagian plug tester. Contoh, yang ini kita akan tunjuk. Okey, di sini ada sambungan, dia betul tak? Dia ada tiga, dia ada okey, correct. Tiada bumi, tiada live, tiada neutral, live, dia ada. Kalau salah satu, kita boleh cari di bawah ni. Ke mana yang tercabut atau kalau semua kosong, segini kita off. Dekat plug, soket rosak. Tetapi tiada bekalan. Dia masuk daripada ELCD, tiada bekalan. Bukan soket rosak. Jadi kita mesti tahu, soket ni kebiasaannya, kita tengok dekat mana ELCD. Jadi ELCD kalau soket, 32 ampere. Untuk soket. Kita cari dekat main switch, 32 ampere, dekat mana lokasi soket yang perlu kita perlu hidupkan. Okay. Yang kedua adalah cek kembali. Alat yang misalkan elektrik. Kita pun ada. Sekiranya ada bekalan elektrik, kita boleh menggunakan ini. Okay. Okay. Kalau kita tidak menggunakan test pen, kita boleh menggunakan board alert atau pengesan listrik. Jadi kalau skrinnya ada listrik, kita boleh jelas tu dia ada bunyi. Oh, dia ada bunyi ya? Ha. Okay. Jadi dua, kalau test pen kebiasaan saya akan bawa dua lah. Kalau rasa kata guna test pen, saya akan tengok ada bekalan atau tidak. Kalau macam yang kita untuk kegunaan harian di rumah, untuk kita di rumah lah, untuk kegunaan rumah, jadi kita boleh memiliki benda-benda di semua lah kan? Haa, dua lah. Test pen dengan board alert lah dua. Dan plug tester. Ini yang bagi saya nyawa lah. Oh, tidak berbahaya ke tu? Tidak ada. Ini ada bateri. Sebenarnya dia hanya litar terdapat satu bateri. Okey. Oh, tidak membahaya, tidak membahayalah lah maksudnya. Jadi dia satu bukti dia untuk mengisar kehadiran elektrik. Okay. Dan satu lagi adalah untuk yang kami punya old school guna multimeter. Ini untuk mengesan kalau lidah pintas atau penyambungan yang putus. Okay. Lampu, satu hala, satu switch, satu lampu. Dia ada berapa jenis. Dan okay, saya akan tunjukkan kepada untuk sambungan kepada lampu Kalimantan. Untuk pendawai elektrik, memang kita hendaklah menggunakan penebat. Kalau kasut, menggunakan kasut lah. Jangan menggunakan kaki ayam. Sebab arus akan mengalir ke bumi. Sambung. Kebiasaan yang kabel hijau disambungkan kepada body untuk lampu bodi litar. Kalau sekiranya tersalah pasang, dia akan on tak on? Kalau terbalik? Terbalik, benar-benar terbalik. Tidak dapat. Dia tidak dapat on lah. Okay. Ini adalah sambungan. Ini dah contoh-contoh sambungan. Okey. Kalau lama dia ada kapasitor, tapi untuk yang baru kita kurangkan jumlah kapasitor.
jangkitan COVID. Sebagai contoh, sekiranya cok otak, cok dulu. Adalah cok otak. Dia memang dari kita buka, kita dapat sama. Pada pertama, kita suka cok bangun lah. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, kita cek. Kita cek satu. Ini menggunakan tiga bahan. Okey. Dan yang versi kedua adalah apabila cok kita tidak menggunakan penghidup dan cok kita meletakkan balas elektronik. Cok dengan balas dia panggil adik-adik lah. Atau panggil balas. Versi kedua. Kerana untuk di sini output untuk di belakang kita dua, ambil sini dua, terbuka pergi dua, tepi untuk dua. Satu ini masuk ke satu line, satu neutral. Setiap penyambungan ada diletakkan di diagram di tepi. Tapi ini lebih ringan lah. Ini yang versi terbaru lah. Kan dia versi kedua lah, sebelum LED. Sebelum LED, ini lah versi untuk menghilangkan cok dan penghidup starter. Okey, sekiranya kita ingin menukar kepada convert ini kepada LED. Okey, kita ikut dalam diagram ni, kita convert yang ada di ICD. Jadi starter, ini starter. Kita boleh, kalau ikut dia, kita boleh sambung. Kalau balas pun, balas atau job, kita boleh sambung terus. Tapi jangan sambung starter. Sebab dia di tepi LED dia ada tulis sambungan. Okey. Satu kanan, satu kiri. Untuk Philip lain. Philip dia ambil dua-dua. Philip tengok diagram dia akan ambil satu, dua. Dia tak pakai tulis. Philip. Jadi untuk Philip lain. Kenapa kita tak boleh sambung starter? Sebab dah combine. Okey, sekarang kita ni ambil satu. Satu kiri, satu kanan. Dia tak boleh dua. Kalau dua, dia akan short. Pintas. Jadi, itu akan jadi pintas. Sebabnya menggunakan satu kiri, satu kanan. Dan kalau sekiranya beli Philip, terpasang modified lah, dia ambil dua tepi ni. Dia tarik dua tepi. Tapi jangan ambil Philip lah, Philip boleh lain. Dan kita boleh tengok diagram tepi. Maksudnya ada lampu yang telah dilengkapkan dengan kesemua peralatan sekali. Ini lah LED. Ini LED. Dia komplit semua. Tapi LED, dia mesti ST. Kalau bapa yang saya berkata tadi, dia mesti ST. Soalnya tenaga. Dan sirin. Jadi, kita boleh guna kalau ini adalah 20 watt. Untuk lama punya, kita guna 40 watt. Jadi, ini akan jimat separuh daripada daripada yang asal lah. Ikut ya, kita bersambung. Terus. Tapi ini. Pemasangannya itu sama seperti okay. Okay. Dia sama, tetapi okey. Sekarang shock dia 40 watt. Tetapi ini 20 watt. Tapi ini bagi saya kalau kita nak permit tidak digalakkan lah sebab balas ni untuk masa yang panjang dia menghasilkan voltage yang untuk menghidupkan lampu ni dan belum ada kajian ni mengatakan balas boleh gunakan untuk tempoh yang lama. Sebab untuk lampu COVID untuk LED dia tak ada maklumkan berapa hours dia punya untuk jangka hayat. Jadi untuk dicadangkan lah kalau kita yang betul-betul malas kita habis satu kita guna. Kecuali yang di atasnya. Yang ni pendawaian diagram berlainan. Untuk IPG punya untuk atas ni adalah pendawaian yang berlainan. Jadi kita perlu buka tu diagram tengok boleh dapat buat buka pada LED. Berbeza. Setiap lampu dia punya diagram berbeza. Untuk convert LED kita perlu buka dulu. Takut dia buat siri selari.
Kalau kita nampak pada lampu-lampu yang telah sedia ada ni kan, dia akan ada berwarna hijau apa semua di hujung, pada hujung-hujung lampu tersebut. Kenapa eh? Sebab itu dah dia punya jangka hayat yang makin berkurang. Oh, LED sebab akan macam tu juga ke atau tidak? LED dia terus shot. Kalau rosak, dia terus shot lah. Tapi dia akan makin lama, makin malam. LED. Oh. Jadi okey, untuk ni kalau casing yang kita beli beserta casing, okey, ni yang original seperti ini. Lagi tipe. Oh, lagi ringan. Jadi satu kiri, satu kanan. Jadi simple, lagi ringan. Oh, dia tidak ada balas. Cuba sekali. Jadi sekiranya yang lama punya, kalau kita nak guna balas boleh, tetapi jangka hayatnya dah itulah, belum ada kajian lagi. Biasanya, okay, kalau saya buat macam ni, untuk ni, saya boleh buat. Oh, maksudnya memang sangat jimat elektrik berbanding dengan lampu Kalimantan biasa. Okey. Okey, saya akan cara yang mudah. Kalau saya nak buang balas, saya gunakan balas yang sama, simpan dalam. Jadi saya hanya buka. Pen, satu. Balas ya, kalau untuk menarik kita kita nak guna yang lama, kita buka balas. Induk ataupun perumah yang sedia ada, just cabutkan balas saja. Untuk orang kira balas ni, kalau ada lita pintas, dia akan merosakkan, akan menyebabkan lita pintas rumah. Untuk dia akan trip ELCD yang banyak berlaku di library IPG. Okay, satu kiri, satu kanan, okay. Okay. Kalau ikut kan bawah ni, ni ke bawah. Gunakan casing lama lah. Kalau di asrama nanti kita akan, kalau kita upgrade, kita tak guna balas lah. Jadi dia simpan dalam. Kalau untuk ni tiada stok, kita boleh masuk balik lah dalam balas. Kalau di IPG pun, semua IPG pun perlu buat macam ni untuk lebih simpan lah. Dan sedangkan sepotong ni diharap semua kita akhir lebih simpan lah, lebih simpan. Dan soalan. Okey, saya ingin kembali semula sama dengan rakan sekalian untuk siaran live sesi perkongsian ilmu kelahiran atas. Kali ini sesi bersama Encik Ahmad Ismail Jamil, penolong jurutera K29 bahagian elektrik. Saya rasa beliau telah banyak menyampaikan tentang secara asas kepada pemahaman elektrik sebentar tadi. Jadi, sama juga seperti kesempatan tadi, sebenarnya saya juga
yang peserta khusus-khususnya dan juga rakan-rakan yang akan berkata ini ada sebarang persoalan, persoalan bolehlah dikongsikan melalui WhatsApp yang tertera. Untuk soalan ini, Encik Ismail, boleh tahu tak soalan ini? Daripada Tuan Haji Muhammad Zalani ini, boleh bezakan 2 PES dan 3 PES sistem kat mana yang lebih sesuai? Tidak, tidak. Okey, yang okay. Untuk PES memang lebih baiklah, tapi kos pemasangan terlalu mahal. Kalau rumah kita, rumah yang kediaman, kita akan satu wayar ya, single PES. Dan kalau tiga, memang kos pemasangan mahal lah. Dan bil yang akan lebih murah. Yang soalan tadi adalah yang macam mana untuk menstabil rotan rumah. Dan inilah kita gunakan atau panggil voltage regulator atau automatic voltage regulator. Kalau voltage lebih tinggi, alat ini akan menstabil lah. Biasa ini digunakan di komputer. Kalau untuk pegangan elektrik lain macam mana? Untuk dia bergantung kepada elektrik yang menggunakan kuasa yang besar. Kita silap sebab ni ada dia punya limit. Setiap barang yang dalam ni adalah dia ada voltage, dia ada kemampuan yang tersendiri. Dan ni ada berapa dia lebih besar. Kecil dan ambil yang besar kalau kita dalam komputer ni. Betul Pak El, rasa mungkin ada juga yang bertanya sebagai langkah pencegahan untuk mengelakkan lintas pintas di rumah dan sebagainya, adakah penggunaan apa nama tu alat elektrik ini, kalau contohnya mereka menggunakan alat elektrik yang berharga mungkin murah ataupun yang tidak sesuai digunakan pada kapasiti power dalam sebuah rumah, sebuah rumah kampung dan sebagainya. Jadi apakah kaedah terbaik untuk memastikan supaya setiap orang menggunakan alat elektrik tersebut yang perlu ada cop kering ataupun sebaliknya? Okay. Yang kalau untuk peralatan elektrik, kalau kita beli pada Max di China, jadi kalau kabel yang digunakan adalah terlalu murah yang boleh menyebabkan cepat benda rosak. Kalau kebiasaan sini ditunjukkan kabel yang untuk 2.4 dia mesti ada logo Sirin dan dia mesti pure copper. CDC dari kabel dia pure copper. Jadi ini adalah standard lah kabel. Sama juga kepala elektrik. Kalau untuk yang tadi adalah untuk mengelakkan barang rosak dan magnetik, kita yang sedangkan ini kita bahagikan macam ini lah. Jadi setiap TV, setiap alat untuk microwave, untuk water heater, aircon, kita pasang banyak LED untuk rakan-rakan keselamatan. Dan untuk LCD, setiap bulan mesti untuk di sini kita tekan. Kalau ikut dalam ni, tapi kebiasaan ialah kita jarang untuk menekan di sini. Kalau kita tengok ni, push mandi. Tapi kita janganlah, kita jangan 2 tahun sekali. Kalau ni rosak pun, kita tak tahu. Ini adalah untuk melindungi alat-alat elektrik di sini. Dan kita boleh membuat untuk pendawaan elektrik, kalau ikut dia dalam SD, pendawaan mestilah buat 13 tahun sekali lah. Untuk buat pendawaan baru dan kalau sekiranya pendawaan tidak siapa bagus, kita buat bagus lah pendawaan. Tapi kosnya sah, kalau satu rumah paling kurang RM4,000 tergantung kepada kalau single phase lah, kalau three phase dia boleh sampai ke RM8,000. Dan untuk tadi yang soket, kalau kita untuk penyambungan di sini kita boleh tengok dia ada earth, live,
neutral. Jadi kita ikutlah. Kalau live, dia merah. Red, yellow, blue. Kalau pasal pertama red, kita boleh sambung ni. Live. Kalau biasa kita merah lah. Jadi wayar ni merah. Yang neutral, warna hitam. Third, ada hijau. Jadi kita ikutlah yang untuk Malaysia punya. Kabel, kita ikut color yang berlainan. Dan dah ditentukan. Dan kita guna untuk live pun merah, neutral pun merah. Untuk siapa yang tak bershoot, dia akan susah lah nanti. Terpaksa face satu persatu. Jadi pun ada tulis live. Setiap tahan mesti ada letak. Okay. Untuk plug, kita boleh tengok macam letak. Dia ada penyambungan semua ada di belakang. Itu perlukan teori. Perlukan teori dan praktikal seiring. Jadi kalau kita buat praktikal saja tanpa teori, memang kita tahulah kalau trip, kita rasa ini tidak berkalan, tetapi ia CGO. Jadi untuk pengujian kita cek satu lah. So untuk di sini perlu test kat mana setiap lokasi bangunan kita terpaksa tulis tepi board di mana lokasi ESCB board CGB. Saya nak bertanya tadi. Untuk tiga masa, ini tepi masa dia tambah tiga. Kalau dia pun besar, dia satu, dua, tiga. Jadi tiga ni lah, tapi pembagian ni masa dengan bagi tiga. Okey, ini adalah kita cari tadi. Saya tunjuk yang simple lah untuk yang ring punya. Ini tadi kita menjari dalam teori, menjari. Okay. Satu masuk. Boleh tunjuk dekat sikit dah, KMIL. Boleh tunjuk dekat sikit. Okey. Ini ada sistem jari. Ini ada sistem ring. Okey. Okey. Dia masuk. Dekat masuk PDB. Dia tiga masuk. Dia enam keluar. Balik. Okay. Ini sistem ring. Yang tunjuk ni. Yang kita mencari tadi, ini adalah sistem paling bagus lah. Ini yang digunakan di rumah. Maksimum 100 meter persegi. Atau kalau kita buat ring, untuk di rumah kita kurang sampai 10 maksimum. Untuk lampu, 6 ampere, kita boleh sampai ke 10 lampu. Yang lebih lah, kalau 11 kabel akan rosak lah. Jadi ini dia patah balik. Dia masuk. Masuk sini, dia patah balik. Dia akan masuk ke DB. Dia masuk balik. Ini adalah neutral. Neutral ni akan disambung kalau ikut dia akan disambung kepada ke bumi. Dan perlu menggunakan alat mega. Mega, kalau ukuran mega, dia mesti bawah 10 ohm. Okay. Ini lah. Kalau tengok nota nanti saya akan cek nota. Dan sekiranya ada ni kalau ikut dia sambung, kalau tak sambung ring dia patah balik. Kalau Swiss pun tadi ada dalam teori dia ada satu, dia ada dua, okay. Dua Swiss, satu lampu. Dan kalau kita ni kalau dan untuk water heater untuk ekon, kita guna 5 batu. Untuk ekon, kita akan sambung ni. Ke 10mm, ni. Sambung kepada 20mm. Untuk ekon. Untuk ekon. Ekon dia sendiri 20, 1. 1, 2, 3, sambung. Untuk menguji, ekon, kita boleh buat satu. Belak-belak ekon ini buat belak. Kita boleh guna ikon ni untuk menguji plug tu okey tak? Guna plug connector, cabut converter, sambung. Okey, ada. Guna cabut plug. Plug tester hanya untuk 13M. Yang 15M, kita pasti dalam converter. Untuk 13M, kalau ni, kita boleh cek. Yang ada-ada lain adalah untuk lain kali kita boleh kena kita boleh beli
yang full jarak tangan untuk sedikit. Ini jenis racun ni sekarang harga dalam 200 ringgit. Sebab dia penyebab dalam racun ni dalam pada 100 watt. Jadi kalau kita tak pakai tangan untuk apa, dia ada penyebab saturation. Itu lebih mahal. Satu tool ni kemungkinan lebih 50 ringgit. Sama dia setiap tool dia pilih bukit sesuatu. Ni khas untuk elektrik. Tapi tidak digalakkan untuk menggunakan membuka kerja-kerja kayu lah. Kerja rosak lah. Kerja patah. Oh yang tu khas khas untuk elektrik atau? Ha, soket dengan ni. Buat apa itu? Protection. Okey, okay, ada dua soalan tambahan ni, Cik Maya. Tapi tuan tu boleh tak mikrofon tu letak atas sikit? Macam tuan jelas sikit, Cik Maya. Okey, terima kasih. Ada satu soalan yang ni dia bertanya, bolehkah kita buat pemasangan soket tambahan sendiri? Saya rasa mungkin dia tanya sama ada di pejabat ataupun di rumah. Boleh tak kita buat pemasangan soket tambahan sendiri? Mungkin dalam soalan ni biasa saya tanya kalau kat pejabat, kalau kita nak buat pemasangan soket aircon contohnya, bolehkah kita buat sendiri ataupun macam mana prosedur dia Cik Ismail? Untuk bangunan pembinaan kerajaan yang setuju otor tadi buat SP, dia mesti adalah juruteknik kompeten atau penolong jurutera kompeten yang diiktiraf oleh CIMB. Sekarang saya memang kalau kami, kalau saya Angela, Diana, kami memang untuk kerja repair kami boleh buat, tetapi untuk membuat poin baru, dia mesti ada lesen komputer. Jadi kami tiada lesen komputer, jadi memang komputer yang buatlah takut berlaku kebakaran. Jadi kebakaran akan bomba akan membuat kerosakan dan akan menyesatlah. Jika tapi pemasangan ini tambahan dibuat oleh tapi dan tiada lesen komputer, maka memang kami akan bersalahlah, akan melibatkan tanda kutip. Dan sekiranya arahan untuk kebiasaan untuk bangunan kerajaan, kita untuk dengan biasa boleh, tapi untuk tambang poin tidak boleh. Kita mesti melalui DBA. Sebab DBA diberi amanah untuk mengenal pasti atau menghasilkan untuk pendawaian, itulah juga mereka lah. Kita maintenance. Dan untuk di rumah kita boleh buat pengerjaan sendiri. Kalau apa-apa takut, kita terangkan. Di rumah kan salah. Kalau kita tahu, kita buat pendawaian. Tapi kita tahu. Tapi kalau kebakaran, kita ingin. Aku jual diri lah. Saya boleh buat ini. Ini ada di rumah. Ini ada di rumah. Contoh, saya buat sikit. Kita tambahan. Daripada sini, kalau saya buat poin, tambahan boleh gunakan soket yang tadi ada. Kalau saya gunakan plug soket, saya buat tambahan ke soket lain, di sini boleh. Tapi kalau, dan kita mesti membuat kiraan beban. Kalau untuk TV, untuk kuasa yang rendah, untuk nilai yang besar, ekon, memang tidak bolehlah. Memang peraturan menyatakan, memang ya, kalau kita ini kerjaan, memang perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan yang nota yang sebutkan tadi. Okey, faham. Jadi maksudnya macam kita bangunan kerjaan daripada JKR lah. Okey, faham. Okey, so saya ada satu lagi soalan. Yang ni bertulis ni, soalan bertulis. Di rumah saya, ada satu soket. Dia biasa kalau kita on,
Contohnya untuk charging handphone ataupun laptop, dia selalu bunyi krik 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 krik. Apa masalah Cik Ismail dan apa tindakan yang perlu dilaksanakan? Okey, saya akan. Okey. Untuk krik krik adalah sebab soket ni dia longgar. Di sini soket dia longgar atau kabel di belakang dia tidak diketatkan dengan betul. Kita boleh cuba balik, ketatkan balik. Tapi kalau dia ada bunyi, jadi sistem dalam ni. Sebab kalau ada siring yang bagusnya memang dia ada jaga hayat, tetapi bergantung kepada penggunaan. Kalau menggunakan wad yang besar menyebabkan soket ni rosaklah. Kat rumah saya pun ada masalah macam tu. Kalau contohnya nak ketat nak buka tu, kena tutup main power, main switch ke macam mana? Okey. Kita menggunakan plug tester. Saya tadi lah, saya guna plug tester. Saya bolehkan grip ni, saya kena dekat mana dia punya grip. Atau kita off di kotarihan lah, kita off kotarihan dulu, kalau kita buka. Okey, faham. Okey, ada sebarang soalan? Okey, jangan buat sebarang. Pastikan kita menggunakan peralatan yang betul sebelum kita nak buat pembaikan dan sebagainya, ataupun paling mudah tanya dengan mentor yang arif atau pakar lah untuk mengelakkan sebarang risiko ataupun perkara yang tidak dapat dielakkan berkaitan keselamatan. Sebab bagi saya elektrik ni merupakan satu benda yang mungkin mudah, tapi kadang-kadang dia, apabila kita nak membuat pembaikan kerosakan tertentu, mesti kita ada ilmu dan sedikit kecekapan. Jadi memang sesuai pada hari ini kita tampilkan kemahiran dan ilmu yang ada pada Encik Ismail berdasarkan pengalaman beliau sama ada di peringkat diploma dan universiti dan juga sepanjang beliau menggalas tugas sebagai penolong jutera bahagian elektrikal di Institut Pendidikan Satu Sarawak Miri ini yang telah dikongsikan bersama untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diinginkan berlaku apabila kita tidak membaiki kerosakan yang berkaitan dengan elektrikal ataupun elektrik di rumah ataupun di pejabat masing-masing. Okey, kita masih ada soalan kepada peserta ataupun juga rakan-rakan yang menyaksikan secara live kita pada pagi ini sebelum kita tamat pada pukul dalam pukul 10 minit yang terakhir ini. Sekiranya ada soalan, boleh tanya di ruang chat yang sediakan ataupun bertanya ataupun ada kenalan di JPL, boleh WhatsApp kepada Puan Umi sendirilah ataupun saya. Okey, sebagai satu lagi saya bagi tip untuk kira kita nak kipas kita slow di rumah, kipas dinding atau kipas dinding. Kita boleh semak yellow check kapasitor yang terdapat di dalam kipas tersebut. Dan nilai, kita boleh tengok dia punya nilai kalau ikut ni, dia adalah contoh kipas dinding KDK kapasitor, dia adalah 3 microfarad. Jadi kita boleh membeli lebih kurang 3 lah, 3.2 atau jangan terlalu tinggi nilai kapasitor. Sekiranya kapasitor kalau kipas yang slow, kita boleh gantikan. Sekiranya masih juga kipas itu rosak, jadi motor kipas itu tukar barulah. Okey, yang kedua adalah kipas. Ini adalah water seal. Kalau untuk menyematkan lampu di luar rumah, kita boleh pasangkan water seal. Jadi kita boleh waktu malam dia automatik panas. Tapi dalam sini cara penyambungan water seal dia ada bergantung kepada beban lampu. Di sini water seal ada 3 ampere, dia ada 6 ampere, dia ada 10 ampere. Kalau yang memerlukan 10 lampu, kita guna yang 10 ampere lah. Dan cara penyambungannya, kebiasaan dia ada letak di sini. Siapa yang ingin belajar, kita boleh tunjuk lah dengan cara penyambungan. Tapi harga dia lebih kurang dalam RM800. Makin besar ampere, makin mahal.
sesuai ini lebih kurang RM35. Tapi ini bagus juga untuk di luar rumah. Kebiasaan berapa lama dia punya jangka hayat ini? Kalau ini boleh disebutkan lebih 2 tahun dan bergantung kepada proses yang dibuka oleh Tok Miji lah. Kadang-kadang kalau cadang and then dia buka, dia mengatakan protes yang tinggi menyebabkan petani boleh kosak juga. Ada kes lah di Semenanjung yang TNB penduduk membuat ganti rugi, memohon ganti rugi bagi TNB. Semua peralatan rumah kosak disebabkan oleh pengkalan yang diberkalkan ke TNB. Jadi kita boleh menuntut lah kalau TNB kosak, apa-apa dikandiskan kita hubungi TNB untuk buat atau seribu suara kesihatan sehingganya berlaku daripada mereka, mereka akan membuat jadi okey. Ada lain soalan? Okey, ada lagi soalan untuk 8 minit yang terakhir sebelum kita menamatkan sesi perkongsian pada hari ini. Kalau ada, boleh tarik di dalam chat ruangan untuk diajukan kepada Encik Ismail. Mana-mana soalan yang beliau dapat jawab yang akan dikongsikan bersama kepada kita pada pagi ini. Saya rasa apa yang telah sampaikan oleh Encik Ismail untuk sesi yang kedua ini berkaitan dengan kemahiran asas elektrikal banyak membantu pada kita tentang satu kesedaran untuk mengambil inisiatif tentang keperluan kita menguasai kemahiran elektrikal ini bagi memastikan langkah pertama yang perlu kita ambil ialah berkaitan dengan keselamatan diri dalam rumah, dan yang keduanya untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan penyambungan-penyambungan tertentu pada alat elektrik kita yang boleh mengundang bahaya kepada diri kita dan juga kepada rumah ataupun tempat kita bekerja dan sebagainya. Okey, ada lagi soalan daripada rakan-rakan semua? Okey, baik. Kalau tidak, saya setakat ini tidak ada soalan daripada yang kita terima dan sesuai siaran yang kita laksanakan pada pagi ini. Sekiranya tidak ada soalan daripada peserta-peserta, peserta khususnya pada pagi ini, maka dengan itu kita mengucapkan terima kasih tinggi penghargaan kepada Encik Ismail dan Encik Muhammad Ismail bin Ghanir, penolong jutera K29 Electrical dari unit pembangunan dan penyelenggaraan Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Miri, kerana telah berkongsi kepada kita sedikit banyak perkara yang berkaitan dengan kemahiran asas elektrik pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh mereka itu mungkin menjadi satu nilai tambah kepada peserta khususnya dan kita dan rakan-rakan yang terlibat yang menyaksikan secara langsung yang dipancarkan dari Jabatan Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak pada pagi ini. Saya bagi pihak Urusia ya, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua-dua penceramah, iaitu sama sekali Encik Jamalul dan tim beliau dan juga Encik Ismail atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini. Dan yang keduanya, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang terlibat khusus dan mereka memberi komitmen yang terbaik untuk sama-sama terlibat dalam program ini. Dan terima kasih tidak terhingga kepada pihak pengurusan tertinggi IPG Kampus Sarawak Miri atas sokongan dan dukungan kebersamaan untuk melaksanakan program seperti ini, kerana bagi saya sekurang-kurangnya mereka yang berada di barisan di belakang tabir kita tampilkan dalam program seperti ini sangat-sangat bermanfaat untuk mereka menambahkan input yang baik kepada peserta yang terlibat dalam khusus seperti ini. Dan seterusnya bagi pihak Urusia juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada unit latihan dan perkhidmatan.
khususnya Puan Umi Sarawak dan tim RAP dan juga Jabatan Bangunan dan Latihan kerana melaksanakan kursus ini dan beri peluang kepada unit bangunan terlibat sama dalam menyebarkan ilmu melalui medium yang semakin popular sejak kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian semua mengikuti secara live yang telah dianjurkan pada pagi ini. Saya bagi pihak moderator ucapkan memohon maaf seandainya ada sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan program yang besar seperti ini dan terima kasih tinggi penghargaan kepada semua atas sokongan dan kerjasama. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi pada siri yang kedua yang akan datang.